A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala: Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahu maulana al-'azim. Surah Al-Baqarah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Iza ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salasin: sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa walidin yad'u lahu. Sadaqa sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya ucap mulia yang berhormat kepada Tua Iman Muhammad Zain dan juga Khotib Aziz dan Bila Beti kita, dan juga tiulah kepada kamakan ahli jawatan kuasa Masjid Sipu semua, dan amu pun ucap terima kasih lagi yang berhormat kepada pimpinan masyarakat iaitu Tun Ebesan kita sebagai laku ketua arahai adalah kapun Sipu, iaitu San isteri dia dah, di antaranya dah asal salah satu apa nama ni dah nah kita tu, dan juga kepada Tok Selawat dah Tok Selawat Poroso dah dan Coroboh dia lah, ucap terima kasih belaka, dan ambo pun tak ketinggalan lah kepada para-para ibu bapa-bapa hadirin hadirat yang ada pada malam ini semua, dan juga ucap terima kasih lagi kepada Laisuk semuanya ada 5 nek malam ini hak bahagia Jawacom Pemuda Kapun Sipu, dan juga kepada Baba Canon Haruk Batah Baru dan Can Al-Huda sebagai San dengan Syarif, dan juga kepada hak apa nama Sarsore Kori Ustaz Mak kita datang bersama dengan kita sebagaimana baca Al-Quran pekat antarabasa habis lagi dah atewah atau tanding di Kuala Lumpur, maka bersama juga dengan kita pada malam ini, dan esok dia pun mari juga. Aku amat pun ucap terima kasih kepada beliau banyak-banyak, dan juga tak ketinggalan lah kepada pengerusi majlis Pacu Petanjung selaku pengerusi pada malam ini untuk menyaksi dah panggil lambai ambo mari kepada ampetah pada malam ini, dan juga ambo pun terima kasih lagi dan menghormat kepada salah seorang Rusdi dan Hayati Aryan orelah salah satu jepu ambo mari datang panggil mari muzakarah sikit banyak yang ada di Kampung Sipo pada malam ini. Maka mudah-mudahan semualah yang kita dapat mari malam ini insya-Allah kita akan dapat berkati oleh Allah SWT dan dapat rahmati oleh Allah SWT dan dapat redai oleh Allah SWT. Moga-moga kita akan selamat dunia
sehat wal afiah, panjang ke umur, dapat kita boleh taat ibadat mengabdi kepada Allah Taala lagi insya-Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Kau ibu bapa yang dikasihi semua, nah, yang ada pada malam ini semua, sama-samalah kita ucap terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, yang mana Allah Taala susung kanak-kanak dan hidayah taufik dapat boleh kita berhimpun pada malam ini pada sipo ni. Lama sangat dan di antara budak-budak, ibu-ibu, adik-adik dan juga pemimpin ramah, aku sama-sama kita ucap terima kasih syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah Taala lah dan susun ni jadi satu majlis sebagai majlis barakah, majlis ilmu, majlis yang paling tinggi sekali sisi Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana Nabi ada sebut dalam hadis dia, Nabi kata iza maratum biriyadil jannah. Nabi dia kata pada sahabat, apabila melalu kepada kebun syurga, Nabi koyak, Nabi pesan, Nabi sebut kepada sahabat dia, apabila melalu kepada kebun syurga, fartau. Nabi suruh beradu. Bila Nabi suruh beradu saat itu, sahabat pun sekilah. Bila lalu kepada kebun syurga, suruh beradu. Pas sahabat tanya Nabi, sekir kata, Mariyadil jannah, yang manakah Rasulullah kebun syurga? Dia suruh hamba beradu bila lalu ke kebun syurga. Kemudian Nabi pun jawab, majalisil ilmi, majlis ilmu semacam yang kita duduk-duduk pada malam ini. Nampak yang kita duduk teduh di bawah naungan mum, di bawah langit, di atas lepuk. Dah, tapi walau bagaimana ia sebenar, pada hakikatnya kita duduk dalam kebun syurga. Hak bahasa dunia. Ning sampai kata majlis ilmu ni adalah majlis yang paling besar sisi Allah Ta'ala. Tapi pandangnya kita masyarakat ni, kalau berasa besar, Pupasir mari kedok, Kapur Tanjung mari kedok, Bangun Berat, Bangun Lubuk Ane mari kedok. Padahal nak temu sosok majlis ilmu ni Allah, bukan duk mudah. Dah, kemudian lalu tu bagi orang yang Tuhan buka mata hati, bila ia datang mari pada majlis ilmu, ingat kata Nabi pesan kepada sahabat, ialah majlis Raudhatul Miryadil Jannah. Lepas kita ambil satu cerita yang Nabi deroyak Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam, Nabi deroyak kepada Sayyidina Ali, Jibril yang kata, tamanna Jibril antaku bani Adam. Jibril kata, kalau aku ni cita-cita, duk rindu-rindu cita-cita nak jadi bani Adam, nak jadi manusia. Jibril ni tanduk adalah askar Tuhan bahagia hak malaikat. Jibril alaihi salam lah hak nombor satu. Kecek mudah-mudah ke anak tangi Tuhan belah letani lah. Nak winapa kata sangat rapat dengan Allah Ta'ala. Tugasnya dia wahyu kepada segala-gala Nabi. Tapi sekali-sekala Nabi kata kepada Sayyidina Ali, hei Ali, mutahu kedok Jibril, dia kata, tamanna Jibril antaku bani Adam. Kalau asur dia jadi manusia ni, Jibril kata, aku tak si tinggal gapa nama setengah daripada. Dia katanya aku tak si tinggal wafi majalisatul ilmi, majlis ilmu semacam lagu ning-ning. Jibril kata, kalau aku jadi manusia, aku tak tinggal-tinggal. Ni penutup dikasih semua, kayu apa dikasih semua. Kita ambil berat timsah lah, kita ambil. Nah, berat timsah, kita kena ambil padu besar, kena ambil tinok kemsah dengan mengaji. Besarnya majlis ilmu. Siapa Jibril kata, kalau aku jadi manusia, aku tak akan tinggal dalam majlis ilmu. Ini menanda kata majlis ilmu sangat hebat, sangat banyak fadilah, sangat banyak kelebihan, sangat banyaklah ketinggian sisi Allah Ta'ala. Sebab Jibril tahu, sebab ia tu seolah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Yang kedua Jibril kata lagi,
Ya kata kalau ku jadi manusia ni tamanna cita-cita Jibril antakuna bani Adam. Kalau ku citalah aku cita-cita nak jadi manusia ni, kalau Tuhan aku jadi manusia, yang aku cita nak gapo? Ya kedua, ya kata aku tak si tinggal-tinggal. Ialah tak lain tak bukan as-salawatu khamsi ma'al iman. Aku tak si beradu cuma nak kali sekali ngatu imej semaya. Pendek kata lima waktu sejik balasoh semaya lima waktu nak sebuah cuma aku tak si tinggal somo-somo. Ni nak wirti kata jemaah lima waktu ni sangat hebat. Jemaah lima waktu sangat tinggi fadilah sisi Allah Ta'ala. Dia lagi jemaah ni satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai siapa dia hidup jemaah, orang ni adalah hidup satu sunnah Nabi. Orang hidup sunnah Nabi ni, Nabi kata dah, man ahya bi sunnati faqad man ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa dia hidup sunnahku kana ma'i fil jannah, adalah orang ning tu. Siapa-siapa dia hidup sunnahku faman ahabbani, maka sesungguhnya orang ni kasih aku. Wa man ahabbani, siapa-siapa dia kasih aku kana ma'i fil jannah, adalah duduk sekali dengan aku dalam syurga. Ni penuntun dikasih semua, tiap tingkah laku buat kita, kita betul dengan sunnah Nabi. Sebab bila kita hidup sunnah Nabi, Nabi janji dah kana ma'i fil jannah, duduk sekali aku dengan dalam syurga. Itulah sebelum daripada kita masuk dalam tajuk, terlebih dululah kita ambil berarti dua perkara ni. Nah, sebabnya Jibril kata kalau cinta nak jadi manusia, dua perkara ni yang lain ada lagi kita sebut dua ni ya. Maka Jibril pun tak akan tinggal lah. Nah, dalam majlis ilmu lagi pula semaya jemaah. Alhamdulillah sekali lagi. Nah, kai bapak yang dikasihi malam ning satu malam bahagia untuk mari dan kita mari ceramah atau kita mari muzakarah. Sikit banyak kepada kapun kita sipo dan kawah-kawah sening, sama-sama kita mai menyaksi, sama-sama kita mai muzakarah. Tetap kalau lepas Allah Ta'ala kita tunaikan puasa di bulan Ramadan sebulan dan boleh kita ngabaca Quran, boleh kita sedekah, dan boleh kita semaya qiyamul lail tarawih, dan boleh pula kita baca Al-Quran, boleh kita ucap istighfar, bagai-bagai caralah ya Allah Ta'ala we promotion kepada kita pada bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi sembuh, bagai-bagailah kelebihan. Moga-moga kita berdoa dengan Allah Ta'ala lah we dapat kelebihan bulan Ramadan yang kita puasa kemarin, we dapat sempurna catatan oleh malaikat balasnya di akhirat. Sama-samalah kita berdoa dengan Allah. Dan Allah Ta'ala we kepada kita lagi dapat boleh kita raya Aidilfitri, dapat boleh maafkan zahir dan batin antara satu sama lain. Lebih lagi anak maaf dengan ibu bapa, ibu bapa maaf kepada anak, dan lagi keluarga dan jiran rumah tangga. Sama-sama kita mari cuci zahir dan batin melalui dengan sembah Aidilfitri. Alhamdulillah. Kemudian lepas pada tu pula Allah Ta'ala pula beri kepada kita orang beriman dengan dia, sebagaimana boleh kita puasa ni hari pada bulan Syawal. Learning ni kita duduk dalam keadaan bulan Syawal, suasana Ramadan tak akan habis lagi. Sebab Nabi ya kata ada hubungilah di antara Ramadan dengan Syawal ni. Man soma Ramadan, siapa-siapa dia puasa bulan Ramadan tu sebolehlah. Summat bahu sitan, kamar dia memperikut dengan puasa ni min Syawalin, daripada bulan Syawal. Kana qasiya min dahri, adalah orang ning supa puasa setahun dah. Allah promocan hak tu hewi ke umat Nabi Muhammad. Puasa bulan Ramadan sebulan ya kira 300 hari. Nak ambil mana? Sehari gano 10, 10 hari gano 100, 20 hari 200, 3 hari 30 hari 300.
Mari puasa bulan Syawal ni hari 60 hari. Dah 2 hari dia kira 60 hari. Arti kita puasa sebulan ni hari. Tuhan bui 360 hari setahun. Samroi hopsip. Dah samroi hopsip wan. Ni promosian Tuhan bui ke umat Nabi Muhammad. Ni orang Tino tak ada qada lagi. Dia jatuh qada dalam bulan Syawal. Bila-bila kita qada, kita niat selalu. Saja aku puasa qada Ramadan serta sunat ni atau serta sunat Syawal kerana Allah Taala. Qada kita pun lepas, Syawal pun boleh. Kalau kita tak malah nak qada semua apa nak qada dulu, Syawal kita buat semula. Kau tu molek benar. Molek benar tu. Sudah qada ni hari, perikutlah. Kalau kita ada uzur ni hari, kita qada cukup ni hari, 7 hari, kita pergi buatlah bulan Syawal, suku pula ni hari. Kau ni molek benar. Tapi kalau kita orang malah, aku puasa qada Ramadan serta sunat Syawal. Cukup ni hari. Qada pun lucu, Syawal pun boleh. Ni orang panggil hak tu yang pisih ke umat Nabi Muhammad. Kalau bulan Ramadan beberapa ganda tak nak kecek dah. Sampai tu hari-hari ni kita jangan tinggal lah. Gapo hak kita serenuk sekali dalam umur kita. Hak kita pratak cai tisuk nai cewit. Ti pun cai tisuk nai cewit. Ti gembira sekali dalam umur gapo namo. Duit banyak, rumah besar. Bukan. Boleh bini jangok, boleh tok laki kaya, boleh tamnang tinggi. Bukan. Kena ingat molek. Hak kita gembira sekali. Hak kita pun cai tisuk nai cewit. Hak masa kita hidup dalam dunia. Gapo namo? Iyalah kita ni jadi umat Nabi Muhammad. Raupin pencaca tan sasada Nabi Muhammad. Ada neng hok kita kena gembira. Tapi sekali-kali kita tak ada berasa. Kali-kali kita tak ada berasa balah mano jadi umat Nabi Muhammad. Cuba kita selidiki molek. Cuba kita fikir molek. Banyak kelebihan. Awak tak kede masuk surga pas dulu. Amalan banyak mana umat dulu boleh so-so. Umat Nabi Muhammad buat so gana 10. 10 gana sampai 700. 700 tak habis nak kira. Banyak-banyak. Sampai hari-hari bacalah sekali. Sebagai kita terima kasih Allah Ta'ala jemput kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca gapo? Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni seorang alim, orang waliullah Ibrahim Adham yang pesan kepada kita ni, hari-hari mu jangan tinggal mu baca sekali sebagai terima kasih. Dah. Ki Tuhan, mana Tuhan jemput kita jadi umat Nabi Muhammad sebagai besarnya darjat sisi Allah Taala. Ummati ummatun marhumatun. Umatku, umat yang dikasihi, umatku, umat yang dikasihi ni, umatku, umat yang dirahmati oleh Allah. Dosa sikit banyak, malaikat kata, akan tak tanggung. Sebab kebesaran yang lahir Nabi Muhammad. Ni pun untuk dikasih semua sama tahu kita nak kecah oleh tajuk, ambil kelebihan ni dulu. Nak kita wasa agun, nak kita wasa besar, nak kita wasa pratak cai, pun cai kisut pen tan sasada, pen pacaca tan sasada Nabi Muhammad. Kita jadi umat Nabi Muhammad. Baik. Amalan ni nyo, nah, pesorak daripada ahli kampung, wih tajuk suh keceknya banyak kago. Tok masuk siapa pukul 12. Pak kita tok pukul 12 ni. Lagi sikit doa pukul 12 tu. Ya tamo ya suh kecek ke lebih hebat sedekah. Ya kedua dia suruh kecek. Kama dia kita hidup pas pergi hidup dalam kubur terus gitu lagu mana ke ada hidup lepas pada mati. Ya tiga sama taro kita nak pergi kepada alam barzakh tempat kita nak beli tanah kubur ni lah. Nah, kama dia sama taro nak pergi situ tu buat dulu puasa yang fair untuk kita nak bekal jenis tu gapo bekal leh. Pas yang keempat pula dah pemuda pada masa sekarang ni. Dan yang kelima pula
Ya kenal lah. Ha, yang ke aneh pula, cara didik ke, asuh ke, anak-anak, nak jadi seorang diakui di dalam masyarakat pada masalah ini. Jadi, 45 ni tajuk, insyaAllah, akan Abu sebutlah sekodah-sekodah. Nah, untuk mari, adalah tajuk yang ada pada ini. Penonton dikasih semua yang duduk di mana saja, baik naro, tanding jalan, kawasan kita di sini, tanyumah, nah, yang tak ada tidur lagi, sama-samalah kita ambil bahagia sama. Dikapun sipu pada malam ini, jok pagi tadi, dua hari mari susah lelah lama mari dah. Kerananya, kukurangi sedikit tanah kubur di sipu ni, nah, ada dah tapi dengan tilik, dengan keadaan masa sekarang lah, dengan keadaan masa panjang lagi, dapatnya perlu benar lah. Ha, bila perlu benar kepada tanah untuk nak sipai mayat tu, jadi ada dah tu, jadi sepengatak teluh tu kecek tak sedap kok. Jadi orang panggil tak banyak dah. Ha, oleh demikian tu bermula ada bertelai. Dengan orang nak jual tanah. Ha, tepi kubur dah. Penonton dikasih semua. Ayah, ibu, mocik kawin dia duduk dengar di mana saja tu. Kamu dia pesorak dalam ahli kapal sipur ni. Nak beli tanah dua rai. Untuk nak tambah lagi tanah kubur. Wilwah pada sedia. Maka oleh demikian tu. Kalau dia ada kutik usaha daripada duit ahli kampung sipu sendiri, kampung pasir sekolah ada duit dah. Kalau dia tak cukup lagi, lebih kurang 300 ribu lah. Itu nak duit penutup ambil buat tahu. 300 ribu ni, maka lalu telah sorak dari ahli kampung, panggil amal ceramah pada malam ni, malam esok bapa suh, untuk mari nasihat kepada ahli kampung kelala yang ada pada malam ni, dan juga kepada kampung-kampung yang ada di mana saja, naro, taning, jala, atau kita tersungkla, ada peminat-peminat insi haba lagi pulak haba besok, sama-sama lah ikuti, sama-sama pakat mari tengok. Bila tengok dah tu, kita tolong cek-cek lagi, siapa lagi. Lepas tu, hak penting sekalinya, ahli kampung sini tu, nak minta kepada ahli, ya duk tengok dengan laisuk melalui Al-Huda, Baba Canon, atau Raudotun, hak ahli kampung sipu, atau hak ustaz mak kita ni, dan yang lain lagi tu, bila duk tengok dah, tolong-tolong, tolong-tolong sahan masuk duit, melalui dengan akobin, yang ada di ramai mata kaca masing-masing. Yang ada di ramai kaca masing-masing, kita duk tengok bela-bela dah, bela-bela kita duk tengok, bela-bela kita ung duit, belaga banci hak kita, seterus daripada hak akobin yang ada di ramai kaca masing-masing. Moga-moga yang kita sedekah ni lah, sebagai jadi satu, jariah satu daripada sedekah wakaf untuk boleh kita makan selama-lama. Itu sebagaimana yang kita maklum hari dah. Baiklah. Jadi parlimen negara yang kita tajuk, insyaAllah kita akan teruslah di acara tu. Jadi munasabah lah. Dengan mosing necang sani pun negara juga lau. Lau ikan weh gula kuning. Lepas tu papik daripada ikan tukar. Dah, lepas tu budu pula dah dengan ulang. Bahaya goreng. Dah, jadi negara pun boleh tajuk pun negara pandai dia mahu. Dah, boleh demikian tu. Dah, sama-sama kita ikuti sebab kecek mula-mula. Bak sedekah dulu. Sedekah ni, penting tak pentingnya, beberapa dalam surah ro'eh, beberapa ayat ro'eh, beberapa hadis ro'eh. Untuk penting yang kita nak makan lepas pada mati. Dah, lebih-lebih lagi sedekah. Hak menjadi jariah. Orang panggil hak ni berkekalan selama-lama. Tengok kita kata, pertama lagi sedekah tu pula untuk kita nak beli tanah kubur pula. Pas tanah kubur ni orang panggil kubur ni tak ada lah, orang panggil tesan. Tesan hak mula-mula lepas pada kita mati. Lepas pada kita tubik nyawa daripada badan, maka tesan kita mula-mula sekali kubur lah. Yang kita hidup dalam dunia ni semuanya dia ada tempat limon ni tempat semua. Tempat yang pertama pun untung yang kita duduk di hujung selebih ada. Di Wadi Numan dekat-dekat dengan pada Arafah. Selesai di situ mari beralih duduk dalam perut mek kita. 9 bulan lebih kurang pada golek. Satu alam. Tubik daripada perut mek kita mari beralih duduk dalam alam dunia yang lain. Alam dunia learning, alam yang tepat menentu nasib baik. Kau yang nak bertuah, nak beruntung, duduk di alam dunia ni. Sebab dunia dia panggil ad-dunia darul amal. Dunia ni tepat buat amal.
Tapi lah ni dunia kita buat tempat hijau. Tak ada nak buat amal, tak ada nak jemaah, tak ada nak ngaji, tak ada nak baca Al-Quran, tak ada nak sedekah saya kata, upik kata. Tak ada, tak ada. Jadi letak dunia tu daripada kejar-kejar dengan hijau. Bukan bulan Ramadan ada orang duk jual aku barang manis, barang manis, dan barang jenis wasa orang panggil lauk nasi. Siapa tak ada nak terawih? Berapa orang lagu tu tak ada, tak ada. Duk kejar dengan harta, duk kejar dengan benda-benda yang membawa yang tak jadi guna kita pada akhirat. Ya sebenarnya dunia ni darul balak, tempat rumah ujian. Nak tuk sort kita ni setara mana duk dalam dunia. Sampai ada seni, ada tak seni. Nah, ada suka, ada derita. Okay? Ada hidup, ada mati. Sebab orang panggil dunia ni rumah tuk sort, rumah darul balak, rumah ujian. Sebagai ujian dengan COVID 2 tahun mari dah. Ada kita duduk dengan susah. Nah, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang gitu, ada yang gini. Maka orang panggil satu alam dunia pada masa landing ni alam tempat kita buat amal. Adapun di hijau ni lama 2 lama 3 ya. Kalau dia ada hari ni tu kita kerja lama 1, amal tu duduk lama 2 lama 3. Ni tempat silat kita. Tak kata demo hamba pula gitulah. Satu alam yang 3. Alam yang keempat masuk alam barzakh. Lepas pada nyawa itu baik pada batin. Kalau nyawa amal le tu molek. Kalau amal le tak molek, hadir itu cara amal tak molek. Nah, kalau dia kita kata tak nanti masuk dalam kubur. Orang yang jahat, orang yang mengaruh, orang yang banyak daripada benda manusia, dia tak ada taubat. Benda yang tu yang suruh amal kebajikan, gapo poso dan sebagainya, dia tak kacau benda tu yang dibuat benda yang diraka dengan Allah. Orang ni Nabi kata, kau masa duduk tak ngusung lagi. Kau duduk masa tak ngusung, dia duduk kata dah. Ya wa ilaha aina aina ma tazhabuna biha. Hei orang ngusung, mu nak bagi ke mana? Aku tak segi. Ni Nabi dia royak lebel dah. Orang yang celaka tak ada amal leh. Persiap sedekah tak ada, persiap amal leh Quran, persiap daripada zikir, persiap jemaah, persiap hono wak makan pada lepas mati tak ada. Karena dia dok gaduh dengan betul dunia. Maka orang ni bila usung banyak di kubur, ya nahum. Ya wailaha aynama tazhabu nabiha. Wagi ku mano? Aku tak sebe. Duk nak utang usung-susuk sama taruh nak sapat kubur. Patulah Nabi kata, kalau kiranya manusia kita ni, kau nama Allah, nama Kesung, kau namanya Roning, nama Saripah. Kalau dia dengar, pakak lasa ikut seslok, selok lalu dah. Ni penutup sepat orang nak pergi ke alam barzah. Yang Nabi dia royak, tak ada masuk le kubur lagi. Tak saya masuk dah. Dia duduk nahung, kalau takde kita manusia ni dengar, lasa ikut selok lalu. Ni orang panggil. Tapi kalau amalan molek, amal yang molek orang panggil, dia kata ke? Ya wei atok, qaddimuni, qaddimuni, cepat-cepat banyak-banyak aku nak gila kubur dah. Sebab aku nak rasakan nikmat le kubur. Sebab kubur ni satu kebun daripada beberapa kebun syurga yang ada dalam kubur. Dan kubur ni pula satu parit beberapa parit neraka yang ada dalam kubur. Ni wajib kita kena berimeh sebab Nabi royak. Kama dia orang yang tak ada amal lain ni, lalu tu masuk gila kubur, tak ada siapa, dia duduk teriak dah. Dia duduk nahu dah tau segi kubur. Haa dah. Kama dia orang panggil alam yang kelima ni, ialah di alam yang keempat, kubur. Bawa lepas daripada kubur, di satu alam masa, tempat beripun manusia. Beliau-liau juta. Dah, daripada maukih. Lepas daripada tu, satu alam lagi, pergi kepada syurga atau neraka. Ni cara ringkas saya semua, kita kena hidup ni alam. Mawujud beribun awasan. Ni cara tu dah. Alam barzakh, alam zarin, alam arwah, alam zulmi, alam dunia, alam barzakh, alam masya, alam neraka atau syurga. Nah,
Ha, baik. Kamu dia yang kita dengar dah subtai di sergok atau neraka. Kamu dia nak royak malaning ni kelebihan sedekah. Semoga kapo-sipo kita ni perlu sangat kepada anda ibu apa yang masuk kosi untuk nak beli sebidang tanah dua rai untuk nak tambah lagi kubur sipo. Kubur sipo ni telah ramai orang mati. Maka sedekah ni hak pedah masuk akhirat. Sedekah ni pedah akhirat ya tamu. Boleh duk warna ngi arah. Ni ya Nabi sebut. Yang tak ada-ada bayangi di akhirat esok, malaikat bayangi arah. Kamu dia bayangi arah ni setengah daripada orang yang boleh duduk, orang yang suhi sedekah di dalam dunia ini. Ni setengah daripada. Kamu dia ada sikit banyak harta kita, kita masuklah sahan kosi kepada kubur sipu yang dok tunjuk yang dok nok kepada kongsi atau orang panggil saham untuk mari sama-sama kita kongsi. Walaupun kita wui dari mana saja. Di sini tu kita ada wui lagi, kita wui ada ratik. Wui kau banyak kau molek lah. Sebab yang kita wui, kita dok wui jadi dia kata oh. Kekerok. Kita nak beli kau tu begeli tak leh. Kau duduk ngepek ada apa tu, kau tu ngepek orang panggil, ngepek kau kita sendiri. Sebab benda yang kita sedekah, bukan boleh kau mamak, kau zainak, kau piyot dah. Tuhai kata siap dah. Wa ma tunfiku min khairin fali anfusikun. Apa-apa barang yang kamu duduk belanja, harta jadi kebaikan, fali anfusikun, ialah untuk dirimu. Tak ada kata boleh ke siapa-siapa dia dah. Kalau kita dekat 1,000, 2,000, 100, 200 yang jadi hak kita sendiri tu, yang kata tak ada jadi siapa-siapa dia tak. Sampai tu kali kita fikir sini tak ada apa lah. Walaupun habis kali pun tapi hak kita. Orang panggil kita dalam bin tanakan percayaan Allah hak akhirat. Tanakan orang sin pun cahaya hak tah dunia kita duk taruh dah hak ada sekadar tu. Tapi taruh akhirat tu ada dah tapi tambah wikor banyak lagi. Wibanyak. Sahabat Imam Ghazali kata, jaddadi safinata, mukukuhlah perahumu, mubarulah perahumu, fa innal bahra amikun. Karena sesungguhnya laut ni dalek, laut ni tasbih pada kubur dalek. Kalau perahu kita tak kukuh, kalau perahu kita ni tak baru, kita nak pergi belayar oleh laut dalek tak boleh. Sahabat Imam Ghazali bersiap suruh baru perahu tu oleh demikian itu khuzi raza mukna banyak kata Imam Ghazali mukna banyak jari sikit-sikit sebab apa? Fa inna safara baidun kerana munak safir munak tasnacon sangat jauh bukan pergi Chiang Mai bukan pergi Kuntin Mahanakon bukan pergi di Kuala Lumpur dah gi fa inna safara baidun kerana musafir yang sangat jauh. Jauh setara mana? Gi tak ada siapa dia klik sorang pun. Tengok mula tok cek mati. Mula tok nebel dulu mati. Siapa-siapa dia mati tak ada sorang pun klik dah. Ni sampai kata siapa yang jauh. Bagaimana dia bekalai musiki padai tak? Muna makan situ. Ha, ni sampai kata bekalai sini kena wih banyak lah. Ha, oleh dia mati itu setengah daripada yang nak selamat kita oleh kubur dengan amal les dekoh yang boleh duk wah naungi arah. Yang kedua, amal les dekoh ni pula sebagai duk meloh lekani kita. Duk lekani kita nanti jawab dengan muka naki. Bila tani mayat puk dalam kubur, muka naki mari nak tanya limo nek taru. Marabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Pak lima negara dia tanya gitu. Kita nak tijadep siapron, tijawak kantok dia. Nak jawab kantok dia dengan amal leh. Belajar ingat tahu mana. Apa ingat tahu mana. Tapi kalau amal leh tak ada, tak boleh nak jawab. Pas tengok daripada amal leh, nanti amal nak raya. Ya tamu lepas daripada masuk le kubur muka naki si penok masuk masuk si penok tanya
dahi kita, sembala kita yang biasa duk sujud kepada Allah Ta'ala masalah ni. Suhu asal ngori iso subuh. Sunat fajar, sunat duha, sunat tahajud, sunat isrok, sunat tasbih. Kalau sujud tu halal ni, ia sebagai jadi hujah dengan muka nanti. Amal lesmaya kita kata, ya muka nanti. Mutasoh lah tanya aku ni. Aku dok sujud Tuhan siya malah. Aku dok takut sini dah ni. Ni amal le semaya kita dok semaya lah. Tapi syarat semaya tu we kena. Semaya tu we molek. Kalau dah bosan lah ni kita semaya tak kena, semaya tak molek, semaya tak belajar. Sabit Nabi kata, kan min qa'imin. Berapa banyak orang semaya? Lah ni semaya berlaku dah. Jari ada orang tak semaya. Berapa banyak orang semaya? Laisa lahu. Tiada ada bagi buat dia. Hazuhu. Boleh apa nama? Boleh ta'abudu wan nasabu. Boleh letih dengan penat. Ni menandu kata semaya kita tak sumbun baik. Semaya kita tak sepenuh. Kita fikir dan kata kita nak semaya hari ini. Ada-ada ketuhan terima. Adakah jadi sepenuh? Dan sepenuh sungguh. InsyaAllah akan boleh jadi hujah dengan muka naki. So. Yang kedua muka naki bila masuk ke kepala. Yang tak boleh nak masuk. Sebab semaya itu jadi hujah dengan muka naki. Kama dia dia masuk pulak belah lekannya. Dia masuk mai belah lekane, maka sebelah lekane ni tolong jadi hujah jawab pula. Ya muka naki mutasah masuklah ke belah lekane aku ni. Aku dah sedekah beli tanah kubur sipu. Aku dah sedekah beli tanah kubur di Belate. Aku dah sedekah wak jariah sejik. Aku dah sedekah wak balasah wak tarikah. Aku dah sedekah pakai miskin. Aku dah takut sini dah. Ni bagi kita reti kata amalan sedekah ni boleh jadi hujah dengan muka nanti. Boleh lawa dengan muka nanti. Boleh tolong jawab. Kita tak ada apa-apa. Sedekah kita yang laning lah. Tolong jadi hujah dengan muka nanti. Muka nanti ni besar lah. Mata daripada api, sorok, pogoruk. Dah, harinya ada tuai hitam warna biru. Lamuk khotok layen ne huduh sabit namo muka wanake perkara benar yang diengkar oleh manusia. Manusia nak tengok muka nake tak terima, nak tengok layen ne, nak tengok mata dia, nak tengok mulut dia, nak tengok kaki dia, nak tengok kulit dia, tak terima lako-lako sabit namo muka wanake takut. Adalah anak wayak Serina Usman teriak. Teriak. Dia pergi ziarah kubur. Habis kubur dia kena ziarah semua. Dan kita tak ziarah kubur dia galak semua. Habis Nabi kata, Fazuruha. Maka mu ziarahlah kubur. Sebab ziarah kubur Nabi kata fa innaha tuhazzidu tuhazzi tuzahidu fid dunya dan lagi wa tazarul akhirah. Ziarah kubur ni boleh menjadi membenci kepada dunia hak tak ada pedah akhirat. Kita dok ziarah kubur ni dunia mengalihkan kita. Dunia yang musukakan kita, dunia yang mendayakan kita, tapi kalau kita ziarah kubur Nabi kata jadi mutupu dengan dunia. Tak ada rasa ingin dengan dunia. Sebab kita tahu dah tengok ziarah kubur. Rumah asal kita. Sampai itu adat dari ziarah kubur. Masuk pak di pintu pagar. Ya tamu. Assalamualaikum ya darakal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikun lahikuna. Panas'allahu lana walakumul afiyata. Ya banyak riwayat ni setengah daripada. Hei kapur orang bumi yang sebenar. Rumah habis 18 juta. Rumah habis 9 juta setengah. Rumah besar kerak langit. Tapi bukan asal. Kau asal dia kubur ni. Sambil Nabi kata,
umatku pada akhir zaman ya kasih lima perkara, ya lupa lima perkara. Ni hadis sahih kan. Ya tamu ya kasih kau hidup, ya lupa kau mati. Kau tu dah mati-mati tak ada bekal amalan, dua so mati tak takbilo. Tak takbilo mati, sampai ya galaknya sedih malah. Nak roe apa malah, nak sedekah apa malah, nak belajar apa malah. Malah segala-gala amal ibadah sebab ya tak tahu mati takbilo hati. Ya lupa mati. Pada akhir zaman oleh umatku datang satu masa, ya kasih lima perkara, ya lupa lima perkara. Ya tamu ya lupa kepada mati, dah ayah suk ya kasih kepada hidup. Sampai sahabat-sahabat Nabi, ya kita tanya Nabi ya Rasulullah, hage no ambo tak ingat apa mati ya Rasulullah, ubat gapo? Tengok dia tanya, kita tak tanya gitu mu tu. Ubat gapo aku sakit ulure? Ubat gapo aku sakit kare? Ubat gapo aku berak tak tubik eh? Tak ada kita tanya, geno aku boleh kerah perut eh? Orang duduk semayang belakang cuma oh. Padahal umur 68 dah. Umur 70 dah. Dah, padahal umur 40 tu pandai dah. Umur 40 je bila orang tua dah. Man balagha arba'ina sana. Siapa dia siapa umur 40? Bahwa syaifun orang ni bila orang tua dah. Sampai itulah ia bunyi di langit. Siapa dia umur 40? Boleh dah melipat kais limut, lipat kita. Ngeno yang besar gitu tu. Tak siwi kita tidur banyak dah malam-malam. Masa sepik dah kita nak buat amal dengan Allah. Masa yang sepuk dah kita buat dengan Allah. Lalu tu, melipat kain, lipatlah tika, lipatlah batak, kinayuh. Daripada mu tak siwi tidur banyak, we buat amal dengan Allah. Sepik sangat nak masuk pulak tinggal dunia, mu nak masuk alam barzah. Bapak umur kita sampai 50. Bunyi. Takdir kalinya nama Zai. Hei Zai. Bunyi manggil di langit. Manakah amal lemu? Ya mu nak makan lepas pada mati le kubur, mu nak makan di pada masa. Mana amal lemu? Ni kita kena percaya setengah ulama kata, ni nak-nak hari bom hidup panggil orang umur 50. Pakal kita tengok tu dah banyak siapa berlaku dah pau 50. Cuma kita tak dengar lah banyak duk apa. Dah bomi-bomi langit duk panggil. Mana amalemu? Malaikat duk panggil lah. Amalem yang umur 50 ni duk mana amalemu? Sejik pun tak segi, orang ngajar pun tak segi. Pro'el pun tak ada betul dengan orang. Mana baca? Alif Lam Mim. Dia main baca lagu tu back dulu lagi lah. Kalau baca alih pelai tak kena lah. Ya ada lah sebatas-sebatas orang dua kali sahur yang jatuh tu. Nah, betul dengan Tok Guru Panah ya ada. Sebab Kro'el ni yang boleh tolong kita dari kubur. Kro'el boleh tolong kita daripada masa. Ikra'ul Qur'ana, bacalah kamu Al-Quran. Fa'innahu dayati yaumal qiyamah syafi'an l'ashabi. Nabi besar kata mu bacalah Qur'an. Karena sesungguhnya Qur'an ni boleh jadi sain temenmu dalam kubur dan sain temenmu di pada syamasa. Ni boleh kita tepuk penonton dada kita, kita duk dak ngati tiwala Qur'an. Boleh Ramadan mai habis dak sekali. Kalau tak habis teriak. Teriaklah malam-malam. Sesah dengan Allah. Dalam masa sebulan 29 hari kita kosong malam Ramadan. Qur'an tak habis sekali. Serga tu hai kita nak pas dulu. Teriaklah itu baik air mata sesat. Kita minta Tuhan panjang ke umur. Widih dengan Ramadan tarpe. Aku nak baca dah Qur'an. We habis dua kali, tiga kali. Sebab tahun ni kuplak lew. Teriak. Rasa sesat. Kau pun lain sesat sangat lah. Duit yang kajak air tak wili 5,000 dulu. Semua lagi lah. Aku kalau lu banci boleh juga 5,000. Tak ada duit, tak ada boleh. Tak ada boleh. Kali. Kalau sesat. Kalau air 30 juh kemarin. Ada duit siapa dia sesat. Orang tino dalam bulan Ramadan kemarin. Tidak ada seorang perempuan. Tatlubu zaujihi fi Ramadan. Dalam bulan Ramadan sebulan kemarin.
dia menutup titik laki dia ni tak ada berasa dengan perangai bini. Cakap pe putuk laki tak berasa, buat teh bini pun tak ada berasa, tikah aku perangai bini pun tak berasa. Kalau tu laki berasa, bini gi minta maaf selalu dah. Ni bulan Ramadan mangan promosian hak tu hai nak wi ke umat Nabi Ahmad Tarawana. Illa walaha sabu Maryama, illa walaha sawabul Maryama wa asiyata. Orang tino ni dari bulan Ramadan mangan yang tu laki tak berasa sikit habuk dengan perangai kata area, maka orang tino ni palo sama banyak dengan Marie. Bukan Marie dia jual orang bisa ni tak ni. Marie main abiso. Orang nombor satu dalam dunia sebut lagi tak jamu fawaid, Marie lah nombor satu. Nombor dua Khadijah binti Khuwailid, nombor tiga Fatimah binti Muhammad, nombor empat Asiyah bekas bini Fir'aun. Tiba-tiba orang tino yang tutup dalam bulan Ramadan marang tu laki tak ada berasa dengan dia. Maka orang tino ni pala sama hanya ngamar ye dan Asiyah bekas bini Fir'aun. Ni kalau kita gi ada balah le bulan Ramadan marang ha? Tak ndaklah promo canning ni. Nanti pun survei lah pula. Ramai-ramai yang mau nak tanya. Ada-ada yang tak balok. Boleh kedok lima orang lah ramai-ramai. Balok. Tuk laki yang tahu lah. Wah, tojang lah training. Macam mana kata tojang. Aku tak rok. Tak lah muntuh kakak main haji. Kakak buah kena kopi tak masuk. Pergi buah. Pada kena makan tojang. Wey. Dia nak buah. Tu laki berasa. Tu lucu lah tu. Lucu dah. Oh, sampai kata bulan Ramadan ya uya uya sungguh, ya uya sungguh. Dah, atau pada umat dia. Baik kita klik kot tadi pula. Lepas dia masuk kot tangi ni, tangi royak kata duk sedekah. Jadi tak boleh nak tanya lah muka nakir. Lepas pada tu dia masuk mari kot kaki pula. Mari masuk kot kaki. Kaki jawab pula. Kaki kata, ya muka nakir. Muntosoh lah masuk ke kaki nak tanya ni. Sebab yang aku ni, duk jalan mari tempat orang mengajar. Mari jalan tempat orang ceramah. Mari jalan tempat masjid. Jalan tempat balasoh. Kaki ku tempat wa'amah dengan ibadah. Maka aku duk takut sini dah ni. Ni nak uriti terkaki kita jalan tempat baik ni yang boleh jadi hujah di akhirat esok. Nah, baik. Pak yo mari lek kiri pula. Yo mari lek kiri pula. Bo masuk mai lek kiri, kiri kita jawab pula. Hei mungkaraki. Muntaso masuklah boleh lek kiri aku ni. Aku duk puasa Ramadan, puasa Senin, puasa Syawal. Poso pula 27 Rajab, poso pula dah apa nama senar komi. Aku dah takut sini dah. Ni amal lain yang kita nak buat persiapan, kita nak makan lepas pada mati. Tengok daripada empat kara ni, amal lain lain suku pula ya royak. Pada lepas kara ni ni sedekah ada. Ha ni bela-bela pun untuk dok tengok dah. Dah tolong kau ngatik tale-tale om kita cek pada pokok sain kita semua. Ingat kapun sipu sangat perlu sangat duit piti saudara kita yang duduk di mana saja untuk masuk saham kosi, untuk nak sepenuh dalam bilik, dalam bilik tanah dua rai, dan untuk nak sepenuh dalam tanah kubur di kapun sipu. Karena dia nya ada spek apa sorak yang nak beli lebih kurangnya tak sampai 300 ribu lebih kurang itulah. Sama-sama kita bantu, sama-sama kita khairat untuk kita jadi saham kosi di akhirat esok. Pah yang kedua pula, Abu Laisi kata pula, Abu Laisi ada sebut dia kata kita nak wilpah pada seksa kubur. Dia tak boleh gidah kalau Abu Raya sana. Sayyidina Usman ni bila dia pergi ziarah kubur, dia teriak. Teriak dia ni siapa basah, dia tali jebang, dan teriak dia siapa basah kepada janguk dia.
Kamu dia sobat-sobat lain tanya. Hei Usman, bagaimana muntiyak sangat di dalam muzairah kubur ni? Sedekah royak carohan neraka, royak serga, royak jemur teh sirap, royak jemur panah di padai masyar. Muntak tiyak sama dengan muntiyak munduk ziarah kubur. Nabi bila Sayyidina Uthman bila tanya lagu tu, Uthman royak. Hei sobatku ramai-ramai yang bertanya ku lagu ni, sebab gapo boleh ku teriak sangat di kubur? Sebab ia kata aku penuh dengan Nabi royak. Aku penuh dengan Nabi royak. Nabi kata, siapa-siapa dia kalau tak lepas seksa kubur, orang ni kogi kau teruk, kogi kau berat, kogi kau taruk, kogi kau sakit. Ayuh nak lepas nak. Ni pedomi yang kita nak cek, kita nak selamat di akhirat, tengok di seksa kubur lah. Kalau seksa kubur kita lepas, kita lepas lah. Kalau seksa kubur kita tak lepas, hal lain pun tak lepas lah. Kalau terima surat pun nak pergi milik diri. Gitime amal lain pun pergi berat ke jahat. Jalan jemur teh sirap pun jatuh. Gi jemur pula dah tengah panah, tak duduk bawah arah. Ning sabik kata, besarnya kita kena ingat, teseng dalam kubur, orang-orang tua yang kita telah mati. Besar tak sah? Lepas tu boleh kita fikir lah. Lepas dalil yang kedua pula, dalil yang kedua pula, tahu kata seksa kubur ni benda bahaya, benda besar. Nabi bawa semua-semua. Tengok Nabi bawa lepas pada innaka hamidum majid. Pak kelima penutup hadis sahih rawahu Muslim. Belum pada Nabi wisalih, ya tamu Nabi minta. Ah tu saudara dah, ibu bapa semua. Ah dah, adik dua orang sana, tiga empat orang ikut ke kerok. Ah untuk nama saham kosi dalam kubur tu, sama-samalah kita ambil buh lah banyak-banyak mana sekadar kemampuan kita dah. Ah yang dok kutip tu kita builah. 2 3 kok 10 kok 100 atas kemampuan kita. Jangan kita kedetuk, jangan kita sayang. Sebab Nabi yang kata dah. Nabi kata al-baqilu bermula kedekuk ni aduwullah, seteru Tuhan. Walau aliman, Tuhan jadi orang alim, tapi kedekuk saya. Siapa jaga tak keluar. Saya dia siapa jaga tak keluar. Saya dia tu tak aje wi kerok. Saya dia tak jaga jamur ke. Kau ni walaupun dia alim sekalipun, Nabi bila kata aduwullah, seteru Allah Taala. Al-saqiyu bermula orang boroh. Orang boroh, orang sepok ngabak ugamu. Orang ini ni habibullah, kekasih Allah Taala. Walau jahilan, walau dia jahil sekalipun. Ni nak royak. Tu dia jahil ya, tapi dia tak saye. Dia tak kedekup. Orang panggil walaupun dia jahil tak di balah mana, orang ini masuk le kekasih Allah Taala. Sebalik kalau orang ini kupik, nah, orang ini saya, walaupun dia alis sekalipun, nama kata aduhullah, seteru Allah Ta'ala. Boleh demikian itu, saudara adik-adik kita duk kutik duit dah tu, ibu apa yang duduk di mana saja, kita ambil buh lah. Untuk nak mari tapun saham, untuk nak wis penuh dalam bak beda beli, tanah kubur sedia pada kepala kita lepas mati. Dah, baik. Tengok Nabi bawa. Allahumma ini auzubika min azab jahannam. Ya tamu Nabi minta sepak jauh daripada azab kubur, daripada azab neraka. Yang kedua, wa min azabil qabri. Nabi sepak minta sepak jauh daripada azab kubur. Ada. Yang tiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta jauh daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Yang keempat, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Dan minta sepak jauh daripada fitnah kejahatan dajjal. Ni lah harap kepada kaibu dan abu supalah. Belah-belah kita ada senayai dah, kita jangan tinggal lah. Pak Klimoh ni sakut saya minta jauh pada azab kubur. Kata benda besar, sambil Nabi duk minta sangat. Pas sebut dah kita azkar iman nawawi.
Nabi baca tiga kali pagi, tiga kali petang. Ada pula buku seksa kubur. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Nabi bawa pelontok. Nabi tiap-tiap kali turun tangga pula. Turun tangga pada umur dia, dia baca bismillah tawakkaltu ala Allah. Lepas tu Allahumma inni auzubika min fitnatin nisa wa auzubika min azabil qabri. Ada pula dah. Nabi nak pergi mana-mana, Tuhan aku minta sepak jauh daripada fitnah orang tino. Nah, daripada fitnah orang tino dan minta jauh daripada fitnah daripada azab kubur. Ini besar azab kubur dah tesai mula-mula. Panau ilmah dia setengah daripada Abu Laisi katalah kena. Ya tamu orang yang nak lepas seksa kubur ni lazim ya tamu mukno peros maye. Peros maye tiga perkara. Apa-apa? Kena semaya somo. Kena semaya lewat waktu. Kena semaya lewat belajar. Cik molek. Kita dah semaya somo dah. Semaya lewat waktu dah. Tapi tak dengar orang ngajar. Tak nama peros semaya. Nak ada tiga tu paling kurang. Semaya lewat belajar. Semaya somo. Semaya dah lewat waktu. Ni subuh kau lapar ratik. Subuh ko 7 ratik, ko 5 ratik, wak tak karik. Teka-teka pergi makan puluk tu, saya-saya ko kering ko muka, tak semaya ratik. Kalau saya tanya kena tak semaya, aku mah peracan dengan 2-3 hari dah. Saya ko kering dia. Lebih-lebih lagi, ngancau bau. Ngancau sahur dia panggil, mongkum somruk. Dia pergi janguk dia tu belum subuh lagi. Nyemakalah pagi jamu pun ngapone yo hare do situ so paklik nyocolek nyocote nyogapo sapa pok rumah tak kena anak biyo tu jangok mari pagi hari anak remo eh gano tak ku tak ce banyak doh yo cotai pas apa Zuhur pun tak semaya pula saya kau kering tak ada nak jumpa dengan demo tu tua pun orang tua tak maya juga kau cepat hari tu wen ku ba tiga ekor. Ada nak semaya takut lucu masuk dia. Eh, duk mana tu dia tu? Bila nak jumpa tu dia duk semaya takut tak ada. Nanti kodok semula lah. Bunyi mudah. Asal kodok, Zuhur kodok. Jauh bau, jauh sah tu pakai dok lako-lako tu. Muk sendiri pun dok juga tak ada. Kerja air barokat pada pengantin baru dia pada hari tu tak ada barokat. Dah tinggal semaya. Walau labur dia segi cari, cari hari tu tu. Walaupun 100,000 pun ingat tak ada berkat dah. Mu tinggal semaya dah. Ni sampai semaya ni kita notok lama satu. Mudah-mudah ya tu. Lama benar dan sebab-bak dengan buku ngantengan ni. Siapa tu tua pun tak semaya. Jauh-jauh pun tak semaya juga. Ha tu ingat molek dah. Hada tu alhamdulillah lah. Nah, tu semaya kita tak perlu semaya. Yang kedua, orang nak selamat dalam kubur, tak lain tak bukan. Orang ni tak lain tak bukan. Orang yang kena, rajin sedekah. Ni sedekah jariah, sedekah pakai miskin. Sedekah tanah kubur. Salah satu Abu Laisi kata, siapa dia rajin sedekah, orang ni lepas pada seksa kubur. Ini boleh hubat dia ni. Pas kita, kita duit ada dah. Pas kita duit pada, tak jadi orang lain ni. Hak kita sendiri ya. Kita wish 100 kot, 200 kot, tak ada lagi klien. Eh, marah kau widah. Marah dulu kau widah. Tak usah dua bila lah. Kalau kita dah widah sejik tu, tadika tu, tafik tu. Tak usah dua bila. Wak lupa lah. Mereka sudah tanya siap. Kita pisah. Kalau kita tak wish lagi, ni lah kita nak ingat. Ah, sejik tu ku tak wish lagi tu. Sejik ni ku tak wish lagi dah ni. Pas dunia lah ni dunia modern. Dunia lah ni dunia yang transamai. Tak ada kena wak puluk lah mana lah. Pakai pak lah esok sendiri. Gimana pakai puluk pun 100 juga. Golik kita je. 200. Minyak motor tak kena pakai dah. Nah, anggap masa tak kena pakai masa dah. Ni duk terak. Nampak pak, tanah kubur. Nampak pak, masjid. Nampak pak, tarika. Padu dengar ada hadis. Orang rajin sedekah, selamat dari kubur. Pah-pah-pah pingat kau. Belagak dengan aku berdiri naco tu. InsyaAllah masuk pergi. Pada masuk pergi dalam terosak, tak ada siapa dia tahu. Malaikat kita dengan Allah Ta'ala.
Ni nama kata kita sedekah, orang panggil se. Dekah senyak-senyak. Bila dekah senyak-senyak, Nabi kata dah. Sedekah tu siri, dekah senyak-senyak, tak ada siapa dia tahu ni. Tu tepi u, radabar rabbi. Dan adalah memati kemarahan Tuhan. Dengan kita dekah senyak-senyak ni, kemarahan Tuhan ni, tak ada lah. Tuhan duduk pun dengan korek. Tuhan duduk seksa. Tuhan duduk azab. Dengan sebab dia marah. Tapi dengan kita sedekah ni pun utuh. Jadi mati ke marah hai Tuhan. Ini kelebihan dia ni. Haa tu bila-bila tengok. Oh ngerti weh deh. Tengok malai gila. Sama tak nak tidur. So tak ada roh. Kita tak ada duit piti. Kita nak oh. Kita turun cek daripada sasaran kita pula. Moga-moga dengan kita cek hata-hata gitu. Demo boleh tengok dengan kita cek tu. Demo sedekah. Kita akan boleh follow support tu juga. Ada. Padahal mereka kata dekah teriak-teriak tu. Budak duk kutip batik kering. Duk bus 100, 200, 20. Orang duk kat kita ternampak belakang. Hak ni Nabi kata kena pula. As-sadaqatul alaniyah. Bermula sedekah rasa orang nampak. Wis 100 nampak, 200 nampak. Tapi hati yang ikhlas lah. Orang ni setara mana? Nabi katanya junnatum minan nar. Dengan sedekah ni jadi penepis pada api neraka. Ni kau ibu apa dikasih semua yang ada pada pada sipo pada malam ni. Dan juga penontonnya di mana saja boleh dengar ada malam di hamba sendiri kata sedekah ni sebagai jadi junnah, junnah penepis pada api neraka. Nah, oleh demikian itu siapa dia ada mutak kerok, siapa dia ada nawasan masjid, tarikat, atau tanah kubur, kita tak usah saya lah. Kita bantulah harta kita. Bukan nak pergi kelain tak. Jadi, hak utuk di kita juga. Nah, tak ada pergi kelain juga. Ambo deroyak, habosuh Malaysia deroyak. Pun sebab itulah, bukan boleh ke ambo, boleh ke boleh habosuh. Boleh ke saudara, kok mana masuk saham kau si, untuk nak beli tanah kubur, dia dua rai di kampung Cipu kita ni. Tengok tu, Abu Laisi kata, lama dua, orang nak ilpas seksa kubur, orang yang kena, lazim kena dekoh sokmu. Pak kita dekoh hari-hari dua, kok tak apa dah. Wika budak ni, esok wia tu tidak bayar teh. Hari-hari kita sedekoh, bukan kita orang ada duit. 58 ribu sebulan, tak ada. Anak kau 5 tahun lagi, anak kelapa lagi, tanah pitu lagi. Bawa nak 20 kok sehari, dekoh demo. Oh, kalau dia buat amal lagu ni sokmu. Tak ada lagi kita kata masuk dalam kubur. Tuhan hanya serga tempat duduk dah. Hanya belah-belah dah tempat duduk dalam serga. Dalam mana? Tuhan royak sendiri. Innal lazina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya. Nah, orang-orang yang mengaku tentang Tuhan ni Allah Ta'ala dia. Summa staqamu kama dia ya istiqamah. Kalau sedekah, kau sedekah semua. Siapa mati? 2 kuk, 3 kuk, 10 kuk. Ada semua-semua. Siapa-siapa dia mati? Kau jariah tu suku. Bila dia mati lagu ni? So kita kata dia mati. Kau nyawa siapa di batas hulkum? Dua letih. Dua letih lah. Nyawa sikat-sikat. Ya orang nak mati ya dengan pak karo. Ya tamunya bunyi malaikat. Ya do urus rezeki. Ya ta hey Zainab. Aku cari nasi sebutik. Nak boleh lebih tekak mum daripada naik matahari, daripada jatuh matahari. Tak ada dah nasi sebutik gie mum habis dah. Oh, dia bunyi lagu tu, kita kena ingat atau kita mati semata lah. Tinggal dah dunia, hadap ke akhirat mata-mata lah. Ketika tu minta Tuhan nak sedekah pun, Tuhan tak hantar lah. Wa anfiku mimma razaqnahum. Sil apa nama? Wa anfiku mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Tuhan suruh kita belanja sebahagian pada harta kita, belum pada kita mati, Tuhan kata. Nah, belum pada mu mati dengan keadaan mu duduk lagu ni mu sedekah lah, mu belanja lah mimma setengah bukan semua taruh mu makan rata. Kalau jakak kok sedeng suat ason tunha punya pergi serobok usul 200 ribu, dah 200 ribu, 5 ribu kuk ya. Pas ni sok tahun ni kalau tak silap 171 ribu lebih. Siapa ada duit taruh dalam bank tak ada pakar-pakar duit tu, atau emah ada 5 kok cun ni, tak ada pakar-pakar duk taruh, tu kena keluar jakak.
Duk pakai tak apa mah. Dua tahun sekali. Tiga bulan pakai sekali. Duit duk taruh. Kena keluar. Nisok tahun ni. Dah. 71 ribu lebih-lebih. Kalau siapa 100 banyak tu. Bukan hak kita dah tu. Hak pakai miskin ada. Hak dah dah tu. 200 ribu. Kena keluar. 5 ribu peruk. 300 ribu. 7 ribu setengah. 1 juta 25 ribu. Tapi dia jadi duit. Ya saya. Saya tu dia panggil kedekut. Nanti saya sok hula duk tunggu lagi kubur lah. Hula duk tunggu lagi kubur tiga kali. Orang tak semaya. Orang tak keluar jakak. Orang tak saya dengar orang ngajar. Ingat molek. Masa Abu Bakar. Buat molek duk tengok semaya mayak. Hula duk gerok. Dalam kapal kali dengan mayak. Duk gerok. Sudah semaya Abu Bakar tu cuba pergi wek apa nama duk gerok lah mayak. Bawa si pergi buat tapak hula timur cokoh. Ada besar apa hula. Duk gerik ke mayak lah. Kata Abu Bakar mu igak hula lagi tahu lah. Hula kata igak ke apa? Mazah aku tolak ni. Bapa mu nak bunuh aku. Aku buat apa? Lalu tu Fak Sobat Abu Bakar kata. Hagena mu boleh dia balut mayak ni ni. Mayak ni salah apa? Ya jawabnya. Kota ya hubis salah sini. Salah mayak ni dengan tiga kara. Tiga perkara masa dia duduk dalam dunia Allah ni. Mana kata tiga perkara? Yatamu terkus solat. Tinggal semaya. Tak semaya, tak semaya. Nah, sampai tu pemuda nak jadi orang. Nak jadi orang sangkun dikira. Pemuda nak kita orang-orang pari nak jadi kermak. Jiwa tenaga kita masa duduk dalam kampung. Kita nak jadi orang yang diakui dalam kampung. Nak jadi kita nak orang selamat pemuda. Guna masa muda kita. Yang tamu sekali, jangan tinggal semaya. Ni buat pintu gerbes apa sampai subuh dok ke tempat-tempat. Alah lah pemuda baik ni kok. Sipunya dok yang lain. Jangan tinggal semaya. Yang keduanya, pemuda ni pula, jangan tinggal semaya. Yang kedua, wuyo semaya sedih. InsyaAllah pemuda ni akan selamat. Boleh jadi tiang negara utuh nak belok dengan pemuda. Kita lagi dok orang tua yang tarot dok. Orang tino tempat telah dah harap kepada pemuda untuk nak belok, nak jadi tia negara yang bahasa kita dah harap pada pemuda lah. Habis tu orang pendek pemuda gagah lah kapur, insyaAllah kapur tak akan biaya. Nah, itu baik. Kami kita nak berhenti atas yang dua ke apa? Yang dua yang kata tak perlu zakat. Orang panggil orang tak keluar zakat. Orang tak keluar zakat pun lah kata aku nak tunggu lah-belah dah. Allah. Nah, habis tu lah orang tak keluar zakat, keluar-keluar lah weh. Dah cari molek asnah jadi kuat kursi. Ni setengah dekoh kita dekoh dia tu, dekoh dia ni. Dia ni jadi apa nama? Pakai miskin kau, gorim kau. Dah, Ibnu Sabir kau. Atau orang panggil Rikok kau. Atau orang kata Amir kau. Kita kena wicik molek. Orang yang kita nak wizakat ni, orang ni boleh makan ke tak? Kalau orang ni tak boleh makan, duit kita jadi sunat. Orang makan tu haram. Zakat kita tak lepas. Ni tengah pada tengah wipa koli. Koli tu matang 500 hari dah. Koli duk kerja boleh 300 hari dah. Pak kita wipa koli jakak kita, koli duk lagi apa? Bukan tak wipa koli tak leh tu. Dok, cek dulu. Cek molek, cek molek. Ada tempat-tempat tak? Amma tak ada apa wipa koli amma. Ya. Koli 18 kelamin. Padahal koli tu rumah molek. Koli tu ada mutuh. Koli lebih pada makan dah. Haa, tu tempat ada kebimengi. Cek molek. Kalau dia masuk leh mana? Sebab Nabi kata wa'ita zakat. Rukun yang ketiga memberi zakat, mengeluarkan zakat. Orang tak panggil mengeluarkan zakat, melainkan zakat yang kita wi kena pada tempat asnah yang apa. Kalau kita wi tak kena asnah yang apa, piplat. Kau ni saja zakat kita. Ai ni takut dia tak ngaji dia temulah dia. Dia temu. Bukan tak leh wi kau koli, bukan tak leh wi tu. Cek dulu, duk yang mana lah perkara tu. Orang pakai ni aku mana? Rai cai hari-hari habis satu kok. Rai rak tak sampai 50 kok sehari. Ning pakai. Mana ambil mano tu. Beli hari-hari rai cai satu kok sehari. Tapi rai rak hanya boleh kerja tak lebih 50 kok. 50 kok 40 kok tu pakai. Orang miskin rai cai.
Hari-hari habis satu. Rairat 80, 90, 70. Tak sapa segatu. Tu miskin. Pak kita we tahu awi pakai miskin dia ya duk sapa tarot tu kedak. Goreng putih tarot mano? Atau kena ngaji. Sampai dia tak lepas ngaji lagu ni. Sampai Nabi kata lagu mana? Man arada dunya fa alaihi bi ilmin. Siapa-siapa yang nak jaya dalam dunia, walaupun nak waktu pak panggil, walaupun nak jual mama, walaupun nak waktu sabusa, walaupun nak buat ikan gelap, nak unak gula ikan kuning, nak waktu ming, semua kena pakai ilmu lah kau nak jaya. Nak jual minyak, semua nak waktu gemuk, nak waktu getok, nak waktu sejik. Okay? Ha, semua tu kena pakai ilmu kalau nak jaya, Nabi kata. Wa man aradal akhirah, siapa-siapa dia nak jaya akhirat, nak masuk le kubur wis selamat, di pada masa pun selamat, di mote sirah pun selamat, time menime pun selamat, ambil surat kanan kiri pun nak wis selamat, fa alaihi bi ilmin, sabit dengan ilmu juga. Wa man aradahuma, siapa-siapa nak jaya kedua, dunia pun dia nak jaya, akhirat pun you nak jaya juga. Nabi kata fa alaihi bi ilmun, sabit dengan ilmu juga. Ha ni sabit kita kena mengaji sangat tu. Tak mudah-mudah tiap kali semaya tengok waladdallin, banyak dok baca dengan bo. Waladdallin, banyak baca dengan da. Da ni Tuhan mu jangan tunjuk dalil. Walabbo Tuhan mu jangan tunjuk jalan yang basah, karena bo ambil pada baksa. Walabbo hani kena Tuhan jangan mu tunjuk jalan yang sesat supaya Yahudi Nasara dok jalan. Pak kita rajin cek kena bo bo do. Bodo. Ah kena cek molek, kena cek molek. Kita dah baca hok mano? At-tahiyatul mubah. At-tahiyya, at-tahiyya. Banyak dia baca at-tahiyya, at-tahiyya, at-tahiyya. Kalau baca at-tahiyya tak sah, sebab di at-tahiyya, at-tahiyya ni rukun. Agenda kita baca lagu tu sebab kita tak betul depan demo. Dewasa kita boleh pergi, kita boleh pergi lah. Nak betul depan demo takut kata salah, takut buka kata kita jahil. Tapi orang Muhammad tu baca tu, tu memang macam ayah pula. Inna solati wa nusuki wa mahya hiya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pai baca lagu mana? Inna solati wa nusuki mama caya cayati. Ha, te mama caya pula. Tu kan makan sejik dah tu. Kan makan sejik sipo dah tahulah mama wui kau dah tahulah. Dia tak betul yang boleh jadi kau ni. Sebab kita gengok lagu tu. Tapi lama-lama hawa yang kacau tu, boleh dilah. Siapa lagi kata, inna solati wa nusuki wa mahya ya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Nah, hatu mu orang panggil duduk di betul. Tengok tiga perkara tadi. Orang yang tak semaya, orang tak keluar jakak, orang la yasma'u kaulin minal ulama. Tak dengar orang ngajar. Tak dengar orang ngajar. Ni sabit kita kena cari dah, cari dah. Lalah mansa tu hewi kita ni sini berlaku. Ada dengan kereta, ada dengan motor, ada dengan tamneng, ada dengan sayang ramah, duit banyak. Tapi nak cari ngaji seminggu tali. Nak dengar hukum akan Allah. Tak ngajar mau kita gila lain, tak ngajar mana pergi cari lain. So tak ada orang dengar ada lagu ni. Kena pergi dengar ratik tempat-tempat orang ngajar. Tengok tu yang sungguh ratik. Kalau juga tak ngaji yang benar besar. Tengok Nabi buka mulut dengan mengaji. Ikhrok. Baca olehmu ya Muhammad sebagai buka mulut Nabi dengan ngaji, dengan baca itu nak suruh segala-gala poso bes maya tak ada lagi baca Quran mula-mula. Haa deh, hebat tak hebat orang panggil sama-sama kita boleh fikirlah. Kata ngaji sangat penting sangat, kita wadah lah masa untuk nak ambil sepatutnya dari kita mengaji buat amal leble, kita ngaji leble supaya kita masuk dari golongi orang berbekal jadi comel dan makin lepas pada mati. Sabit Nabi itu dia pergi pegang apa nama ni Ammar. Nah, dia pergi pegang pak, dia katanya, "Dah, hey Ammar, aku ning kasih kasih kamu ana hubbika, ana uhibbuka, aku kasih lah kamu." Loh, dengan Nabi diri mulut dia kasih pada Ammar. "Aku kasih kamu hey Ammar. Aku nak besar kamu, ana usika, aku nak besar kamu."
Aku nak wasiat kamu, hei Umar, Ammar. Wasiat kamu? La tada'anna fi duburi kulli salatil maktubah. Mu jangan tinggallah nak-nak kali lepas maya fardu ya limo. Mu jangan tinggal, mu baca doa ni. Ni Nabi bersekok, bukan bersekok amal saja. Sesemua bapak kita. Nak-nak kali lepas pada semaya, Zuhur, Asar, Ghurub, Isya, Subuh, mu jangan tinggallah doa ni. Doa ke apa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tiga ya, tapi panjang mana? Ya tamu balik-balik pada masa kita. Ya Allah, tolong olehmu akan daku, wi aku boleh ingat kemu. Aku kita lupa Tuhan. Nah, lupa tak makan nasi, lupa tidur, lupa kotor laki, lupa bini, boleh kira lagi. Lupa Tuhan sudah kalau dah. Lupa kau Tuhan makhluk ni. Habis kita kena ingat. Ni hayalah solat, marilah semaya. Kita tak pergi juga. Tu lupa Tuhan dah tu. Hayalah falah, marilah tepat butung. Kita tak pergi juga. Sampai tu kita kena minta doa lah Tuhan. Wih Tuhan tolong kita, wih boleh kita ingat dia. Wih kita boleh sebut dia, ingat dia. Tu Nabi ajar. Yang kedua, wa syukrika. Minta pula wih Tuhan, wih boleh kita syukur ke Allah Ta'ala. Kerana nikmat ya Tuhan wih kita ni banyak. Nikmat ya Tuhan wih kita tak habis nak bila. Wa in ta'udu nikmat Allah la tusuha. Tuhan kata sekiranya kalau mungki, kalau munyo bile segala nikmat yang Tuhan wi kepada kita ni la tusuha nasaya munyo bile tak habis banyak doa. Oleh demikian bila banyak doa, kalau gitu mu kena terima kasih kepada Allah. Ni bangun tidur tanya, "Hei, boleh motong ma ko esok hujan tanggo ni?" Tuhan bangun tidur tanya motong tak motong boleh. Bacalah doa dulu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pak kita nak kecek mana kecek lah. Uji Tuhan dulu. Karena Tuhan wi kita hidup ni. Dah, wi Tuhan kita boleh nyawa lagi ni, kita puji kepada dia. Engko kita nak kau umur panjang kan. Sampai tu kalau siapa dia nak kau umur panjang. Benar tak ada payah. Tapi payah kita nak amal. Nabi besar kepada Ma, apa nama ni? Malik. Anas bin Malik. Anas, Nabi kata, Anas, aku nak besar kamu. Tiga perkara ni ada manfaat, ada berguna bagimu. Boleh amal dunia dan boleh makan pada akhirat. Enggak apa nama? Nabi kata, ya tamu, mu jangan tinggal saleh sama saudara. Temu pak, assalamualaikum. Jangan tinggallah. Orang rajin wis saleh, orang yang hidup saleh ni, orang ni Nabi kata Tuhan panjang ke umur dia. Amalan ni hodok dengar semua ni, bila-bila hodok dengar dah, kita hidup amalan saleh ni Tuhan panjang umur kita. Payah matilah. Kalau pergi hadis ni betul-betul. Kalau kita kata panjang umur, Tuhan umur tak panjang tapi amalan banyak, boleh tanggung kau tu boleh. Kalau pergi hadis betul-betul orang rajin wis saleh ni, umur panjang, tak ada apa. Yang kedua Nabi kata lagi. Malik, nak Anas bin Malik. Aku nak selo umur dua kamu. Tiap-tiap kali mu kelik rumah, mu jangan tinggal saleh dengan rumah. Saleh dengan rumah mu membuilah. Kerana orang wis saleh ke rumah, rumah tu banyak kebajikan, rumah tu banyak berkat, rumah tu banyakkan rahmat Allah Taala turun. Pasal gapo kita wis ke rumah orang tak ada biar ada sore habuk. Pakak mari dengar ceramah belakang malam ni pas rumah katuk cik. Tak apa kita wis salam baik ni pula. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Tu salam masuk dalam rumah. Builah wala tak ada pi ada pun. Rumah memberkat, rumah membanyak kebaikan, rumah banyak rahmat Allah Taala. Rumah membanyak daripada apa makil kelebihan. Ya rumah kita ingat molek. Penutup dikasih semua jadi tengok pun supalah. Rumah kita nak piasa akhirat,
Hak besar ada tiga perkara. Kata ada tiga perkara ni, walau rumah kita ni habis juta-juta pun, rumah ni perhiasan dunia semata-mata. Mana ada tiga perkara? Ya tamo, rumah kena ada tu rumah semaya tengah malam ratik. Ha ni kita tahu adik kita, adik kita ada semaya dak semua halai rumah kita. Bangun tengah-tengah malam sudah semaya tahajud dua rakaat, menadah tangis dengan Allah, ya Allah. Mintaklah awi ku mati le imeh ya Allah. Aku takut Allah aku mati cabut imeh ya Allah. Tak temula selega mu salamulah. Ya Allah, boleh demaki aku semua mu Tuhan. Aku ingat ke mu Tuhan, aku hamba mu Tuhan. Aku beribadat kepada mu Tuhan. Boleh demaki Tuhan, mu jagalah imeh ku Tuhan ketika nak mati ya Allah. Janganlah mati cabut imeh ya Allah. Na yuha ngadi Allah ale. Ya kedua, ya Allah, aku ni banyaklah deraka denganmu, ya Allah. Curah tubik tu berdosa dah, ya Allah. Aku ni banyaklah salah dengan Allah. Aku tak boleh nak bila, ya Allah. Aku ni hamba yang deraka denganmu, ya Allah. Tapi mu sayang aku, ya Allah. Mu amat ngapun, ya Allah. Apa saja mu tengok aku dosa deraka denganmu. Mu apunlah dosa aku, ya Allah. Dan juga dua ibu bapa aku telah mati di kubur, ya Allah. Sia dia, ya Allah. Dia dah bela aku, dah jaga aku, ya Allah. Mu rahmati dia, ya Allah. Mintalah aku jadi luar kubur, ya Allah. Mintalah aku dia selamat di kubur, ya Allah. Macam mana dia duduk, ya Allah. Mintalah aku senir, ya Allah. Malam-malam. Ya kepak pula, ya Allah, ya Tuhanku, mutimulah segala amal ibadat aku duk buat, ya Allah. Aku semaya, aku duk ngaji, aku duk sedekah, ya Allah. Aku sia-sia, ya Allah. Mu Tuhanku, aku semua mu Tuhan. Aku buat kerana-Mu, ya Allah. Tidak berat, aku tak bosan, Allah. Tapi aku bosan kerana-Mu, ya Allah. Aku ngaji kerana-Mu, ya Allah. Mutimulah, ya Allah. Aku minta aku hamba-Mu malam-malam, ya Allah. Tak ada siapa dia tahu, ya Allah. Aku minta kepada-Mu, ya Allah. Sedekahku dia jariahku di kapur sipu, jariah belatan, jariah wasjid. Timo, ya Allah. Aku ingat nama kelpas pada mati, ya Allah. Aku sedekah harta mungkla kau tu api pun dekat kepada yang kepada benda-benda hak musuh dekat, ya Allah. Timur ti amalku, ya Allah. Yang kelima, ya Allah, mintalah aku jadi ahli syurga firdaumu, ya Allah. Syurgamu banyak, ya Allah, bagi firdaum bagiku, ya Allah. Semoga mu kalau bagi syurga bagi mu tak kurang apa, ya Allah. Kalau mu tahu syurga aku mu tak tambah, ya Allah. Mu maha kaya, ya Allah. Aku hamba mu, ya Allah. Bagi syurga bagiku, ya Allah. Malam-malam juga dua ibu bapa aku, ya Allah. Dua ibu bapa jangan tinggal hamba. Jangan tinggal ibu bapa kita. Kalau kita tak ada umur siapa dah, tapi jangan tinggal lah. Lepas tu yang sukai, ya Allah, minta daripada-Mu, ya Allah. Menjauhlah aku daripada api neraka-Mu, ya Allah. Dan azab kubur-Mu, ya Allah. Aku takut azab-Mu kubur, ya Allah. Seru, ya Allah. Nabi Muraya, apa kelisya tu lah usuk rapat. Bombing tak timur. Nah, tanah tak timur. Hepek di kubur hangat kelisya. Nak duduk talik, rapat. Cik. Ni sepat orang duduk di kubur. Ni kalau kita diraja sedekah-sedekah ni boleh tolong kita ni. Sampai kita kena gambar atik lepala kita dalam otak kita, fikir kita. Mek kita dalam kubur. Ayah kita dalam kubur. Lagu mana? Ha, dalam lagu lama mana tu? Ya nak halau tak boleh dah. Naik cik Yah. Naik cik Mario. Naik cik Zainah. Cuai me duai. Me mai wai lew. Me ju tora mati suk naik kubur. Cuai me duai. Me mai wai lew. Me cik puai lekun. Cuai dekoh duai. Ada dah bersih aku tu. Tadda kita kena ingat dekoh paksa tokoh ingat we komik ayah kita buat beli tanah kubur sipo. Hak kita tak niat apa dah, kita boleh selalu dah. Kata setengah ulama, tiap buat baik, tiap buat molek, semua siapa komikmu. Siapa kau ayahmu, walau mu tak niat sekalipun. Ni bisik orang okay, ada anak bisik semua. Ada apa benda jahat duk judi duk mabuk. Duk zina, duk curi, kau ni tak sapa kepada mokpok dia. Ni sambil kata penonton dikasih semua. Bila-bila kita duk tengok dah, bila-bila kita duduk perhati dalam laisuk dah masing-masing hak kapur sipur tu. Perlu kepada hajat sedara untuk nak batu beli tanah kubur. Bila-bila kita sedekah, ingat kepada orang tua kita. Sikit banyak yang tinggal agak harta pada kita. Takutnya, orang tua kita yang duduk dalam kubur, sebagaimana Nabi kata, Al-Mayyitu fil qabri qawriqin, bermula mayat yang duduk di dalam kubur Nabi wak banding supo orang lemah air dah. Pehelah orang lemah air ka dia duduk lagu mana? Tolong. Gogak-gogak makan air. Tolong, tolong duduk. Aku tu
Khabar-khabar mati kalau orang tak tolong. Tengok mula tembok mati bakar kan, orang tak tolong tu. Lemah air di sungai Taufayan bakar tu. Takkan nak tolong, tolong dia. Mati siapa kelain gua boleh lebih. Berlepas pada mula tembok ni, mula serapun catri. Baik kata darah pun mati. Nah, kalau bosel buku mati, tak ada kena bosel. Siapa masuk, ya mati. Tapi bosel sakit mati. Bosel pula amalnya tak ada. Tengok tu. Berlepas dia panggil rezeki. Hei, mama. Hei, Mak Lesung. Aku nak cari butir nasi. Ya nak buh lebih tekak mu tak ada dah. Habis sore. Mari pula. Hei, Zainun. Aku carikan air setitik daripada naik matahari, daripada jatuh matahari masuk maghrib. Masrib. Nak buh lebih tekak mu sebutik air setitik air. Tak ada dah. Ni sama taruh nak tinggal dunia ni. Lepas tu mari pula yang ketiga. Hei, Zainah. Hu Umi Maklesum. Hei, Dallah. Hei, Usin. Aku cari kenapa yang mundur sengok masuk ubik giyemu tak ada dah. Aku duk cari naik matahari, jatuh matahari tak ada dah. Kenapa yang nak sambung boleh nyawa tak ada dah. Kita orang hidup pada baca Yasin wal Quranil Hakim innaka lamina. Itu pak sadu kena sadu, tempat panjang kena panjang. Ni baca Yasin kok, Yasin. Kalau bunyi Yasin lagu tu je Yasin nama orang tu. Ya Allah, ya ada dua adik, kakak suluh nama Sohok, kakak adik nama Yasin. Yasin tu. Yasin. Allah. Yasin. Mak lazin kilmi mukhaffah. Ngi wi boleh nego ni. Yasin. Nah, wal Qur'anil Hakim. Patu inna inna. Ya kena tasdik. Kita baca inna kaminal mursalin ala siratil mustaqim. Allah. Payahlah nak boleh pahala ngajak satu. Sabit Nabi kata, Rabbakaril Qur'an wal Qur'an ayal anhu. Banyaknya orang okay, baca Qur'an. Tapi Qur'an supoh lana semula. Karena baca tak no. Baca tak tu. Baca tak panah. Tak belajar dengan orang. Yang kata kawan tu belajar dah. Sore orang tak panggil belajar. Kena ada jendengar namakan belajar. Sabit tu kita kena ada dua ni. Ni belajar pun tak, ngaji pun tak, ngajar pun tak. Orang ni masuk lah Nabi kata orang tak molek. Orang tak bahagia orang lagu. Kalau Nabi bila orang bahagia lagu mana? Khairukum man ta'allama wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ni, kamu orang ngaji Quran. Dan kamu orang ngajar Quran. Ni kita ngaji pun tak, ngajar pun tak. Pas nak pergi molek celah mana? Ni Nabi puji ni. Sampai kita kena cek malam. Habislah kita ngaji Quran dah. Bila kita belajar dah. Kita kena ngaji berguru. Tempat panjai panok tebal nipih gapa tu. Habis klik kau sana pula. Kamu dia sukai. Ya tahi manusia. Kau nak mati nama Allah. Nama Usin. Dan nama Zakaria. Aku cari ajamu. Ya nak bubuh dalam nyawa. Masuk ajamu waktu tu. Waktu mu habis masuk bila tu. Nak hubung we ada masa lebih lagi tak ada dah ajam. Hatu-hatu kita orang nak mati minta Tuhan tu. Dah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, aku nak minta lah kamu jangan mati lagi aku ni. Boleh 10 minit tak apa dah Tuhan. Tengok dok minta celah tu Tuhan dok royak. Learning tu tak ada apa-apa. Tapi ketika tu dua letih. Ketika nak habis nafas. Ketika dah hamuh nafas dua letih. Minta Tuhan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan. Aku minta kepadamu sebentar deh. Mu jangan mati lagi aku ni. Mana wak gapo. Ya dia kata minta Tuhan. Tak saya mati lagi. Tepas dia dua letih tu. Ya tamu ya nak gapo. Fa'asadakok. Nak sedekoh. Lah, tengok tu. Bawa asal lebih sikit ni. Lah, ni jamuh lepas. Jamuh lepas. Ketah merah, ketah hijau. Teh ketah hijau juga. Tagi juga orang merah. Nah, hantu dia panggil jadi saya. Jadi saya. Kamu dia bersapa situ juga, minta Tuhan nak sedekah.
Pada-pada kita tak minta Tuhan lah menyangin mati ke Tuhan. Aku nak pergi jumpa dengan bini sebentar. Aku baru bini. Aku nak pergi jumpa sebentar dengan tu lelaki ke baru bernikah. Pada tiga bulan aku nak mati lah. Nak jumpa tu lelaki ke sebentar. Aku nak pergi tengok rumah aku habis 4 juta Tuhan. Jangan mati lah aku sebentar. Aku nak hidup kereta demi anda balik aku beli 2 juta tengah tu. Hidup sebentar apa mati. Dok pergi minta kau tu. Minta kau mana? Pak Asad dah kena sedekah. Karena sedekah ni benda mudah. Ambil duit, wibrah. Oh, dah lain nah, sambil orang panggil sedekah, ya labahnya perkara. Dawu mardakum bisadaqati. Dawu, dah, apa nama ni? Mardakum bisadaqati. Perbaiklah kamu nyakit tu dengan sedekah. Kita sakit wacai, sakit darah tinggi, nyakit kau. Nyakit wasi. Okay. Nyakit apa saja yang ada pada kita, Nabi kata, dah, dawu perbaiklah kamu. Mardakum nyakitmu tu, bisadaqati dengan sedekah. Ha, tapi sedekah ni boleh jadi perubah pula. Tapi kita ada nyakit manis-manis, leloh, nyakit tai, nyakit wasi, nyakit darah tinggi, dah, nyakit kau, nekaro, bawi dua kok yang tak hilang. Wih, kau banyak kok sikit. Kau dekat dah dua kok, kan? Tak hilang, tak tanya kok sikit. Eh? Kau tak 20 ribu nak tahu. Malah ni tu, aku minta hilang nyakit aku ni. Aku nak sedekah, pada nah apa nama jariah wa beli tanah kubur di kampung Sipu. Nyakit ku tak nak ke mana dah tak duit ku ada. Aku minta kepada mu tu mintalah we hilang penyakit ku ni. Tera tak percaya. Kalau tak hilang juga tak ada apa pahala kita nanti mati akhirat esok. Pas Nabi royak ni tentulah nyakit kita akan hilang. Sebab jadi satu ubat pula. Tapi kita niat baik. Ha dah kita niat baik. Apalagi pula dengan kita sedekah ni pula. Orang panggil menambahkan harta kita. Dah. Mana kosong? Malun. Dah. Bisadaqati. Bisadaqati. Jadi barang yang kita duduk sedekah harta kita ni. Mana kosong? Malun. Barang yang kita duduk sedekah. Harta kita duduk sedekah sikit banyak tu. Tak jadi kurang dah. Dengan sebab kita duduk sedekah. Nabi kata. Nah, mana kosong tidak kurang malun boleh harta kita tu bisa dakati dengan sedekah duk dekah dia tu dekah dia ni jariah tu jariah ni harta kita tak ada kata kurang dah kau tambah dah ni hak Nabi ya ani sampai orang paling kelebih sedekah dah lepas tu dia minta tadi ketika dia nak habis nafas tu dia minta dia nak sedekah ni tabak kata desa pasti tu perlu benar. Lepas lagi wa akum minas solihin nak jadi orang juru tekah lonilah kalau kita orang jatuh kok tak ada nak jemaah tak ada nak mai balik kok sejik qira'e pun dok duk ngacara kedai kopi bibi ngobok jambu ngila mai bola pas tengok muai tengah malam orang pakat jemaah kita tak ada gi malam ngajar pun tak ada gi duk ngapo muda-muda suka riyo kok wa buku sari. Habak-habak ni, daging wak letih tu baru yang minta je. Rabbila apa nak akhartani ila ajalin qarib. Minta kuih sebetam, jangan mati lagi tu. Nak sedekah. Lepas tu, wa akum minas solihin, nak jadi ugeju. Tekah lor ni pakar ketak, pakar terik, pakar napok, sikap napok, butup. Habis kita kena cek juga cumin-cumin jadi tak tuai jangok sekarang. Aku pakai lagu ni orang tinol masuk le terik kau ketak kau sikat kau nampak butuh. Kalau jaka kata terik sikat nampak butuh, pisahlah kita perubahlah. Sebab benda ni saudara yang keluar Nabi tengok pada malam merah dah. Orang tinol yang pakai terik, pakai ketak, pakai sikat nampak butuh. Nabi tengok sekali nyelai dalam neraka dia bangun tubik pakai baju, nampak lelek benda lek dalek. Nyelai dalam neraka pula. Ya timur mari nampak pelanye boge. Duk lagu tu teriak sakit kau. Aduh sakit. Tolong. Bukan duk nyelai dalam air. Nyelai dalam api. Ni orang tino sepat. Maka ye hok terik ketak. Lagi pula nampak cek. Pahala ni ni yung betul belakang dah. Salah pakai lega, pakai labuh, pakai cuk hitam. Wasa damai dulu. Ya kena si compu, si som. Tengok raya bawah ni pakai timur sifat-sifat habis. Mok umur 80 ni gigi tak ada seorang habuk cari sifat juga. Nyebut demo.
Mak tak kutak lagi ke mana tak boleh. Mak kena buat sifat. Sifat juga. Habis pakat pukul rambah. Habis. Hak tu compu, hak tu sisuk yang mudah cek. Kata terik boleh kira lagi. Terik. Tapi cuy hitam tak ada. Ada ada. Hak aku raga ni orang apa aku raga. Dah, santi su. Cuy hitam berlaku lapis belah orang. Tak ada. Compu, sisung, sifat. Duk jadi masa tu. Orang tino ada neng. Hak cahaya molek sekali. Sedam. Sebab dia tak nampak narik mata orang jatuh. Orang panggil tak ada nampak girah. Girah tu boleh mati atau tubuh sosok. Habis orang tino tu kakal bibi mulut tebal. Lidah depong. Nuk lain apa kam apa nama apa phone iPhone tu kam kok dai cai. Yo ya habis lalu dah. Oh kalau retina bibi mulut ni pih teh taje go oh honing. Nah, ha tu dia panggil. Betih ya sekali serah dengan labu betih. Oh, mai wen sakeng lei. Oh ya abi lah kita oh ya abi oh ya abi. Kalau betih serah turun mari plus sekali. Kalau betih berapa getih ke betih gonde. Betih gonde yang besar tengok. Dia turun halo. Marketing. Hari ni orang panggil apa ni? Hari ni lagu tu juga. Phone oi phone tot kampok dah cai. Lagu tu juga. Habis kita orang tindak kena jaga boleh. Orang jatuh so apa dalam media. Palo-palo ibu kaki besar. Lepas tu ya hujung banjir. Ah, hak tu nenang. Ah, tu nak royak dah. Lepas tu baru nak pakai baju. Sambil tu tu hai pun royak. Nabi royak. Wati sawan wati narut pencalon neraka orang tino depak payah juga ambo nak wis umur dah sedikit tapi payah nak beri pengamal ini apa ada pun tu ya tamu orang tino mulu hudung ngatuk laki lala ngatuk laki ni bek tak ada beradu somo tempat makan nasi pun ngepek bangun tidur pun ngepek tempat mani pun ngepek klik sedikit pun ngepek klik dah kopi pun ngepek tu laki nak duduk toleh ngepek tak beradu. Ni be ada beradu. Pak makan nasi salah dua uti tu bah tu capung. Masuklah jambe ada sabu teh padi masuk tak habis tu capung. Hatilah tok lelaki dia. Oh ya apa tak ana? Ikut kena klik kedai kopi pun ngepek klik sedik pun ngepek. Tak ada gadu ti. Kau ni orang dia cerita orang dia ngepek tok lelaki kita tahu lah kelaga buruk. Dok ngepek lagi lah kelaga buruk. Hanga hatu lari, hatu pok gobang. Dolek lagu lari perak. Ya nak itu kubo sek orang tino tu ingat. Ha, tu nak royak wi ni. Asab itulah orang tino mulu hidup. Ya nak kata apa kata, ya nak jeling pojo jeling. Ingat orang tino wa ti narut. Kata minta maksud lagi. Ngam oleh penutun deh. Bila dia royak dekat royak ni ate. Ya keduanya orang tino tak mau tudun aurat. Kalau tuduh pun terik ketak bekok. Cik, tikak. Tak nama tuduh lah ni. Sebab aurat-aurat ni ke apa? Mayajibu situn. Ya benar yang wajib kita kena tuduh. Ni tu nampak bekok, nampak terik, nampak bekok, nampak terik. Kena-kena retina yang pakai baju nipi-nipi, sisum, sifa, silang. Pian-pian haimu tu nampak baju dalek. Jihawaku. Hatu nak royak dunia learning, dunia learning. Kalau kita tak ambil ngaji hati kok temu ngaji kita tu nafsu semula. Ni, dah habis kena pakai molek aurat, pakai hok lego, cuk jangan hati sakit tak sangat. Cari hok jangan nangis mata masuk ngau ke jate. Dah, patu so lagi nyo orang tino wa ti narut orang tino paksa tu laki bno tu laki tak kuasa. Ingatlah. Boleh beli Titan nak buah macam tu. Boleh macam tu nak Malik pula Allah. Kita kelah tok laki nak samah nak pakai raya. Tok laki tak jauh samah boleh-boleh berah pun wujud. So ya baik kunak. Baik kena cari ke mana tak jauh. Ha boleh main. Tok laki boleh-boleh berah pun wujud lah. Kata tok laki nak pakai mah. Pas bunyi kata tok laki bini dua. Dok kacau so tekek cerah, tekek bapa. Ya ada pisau susu 3-4 bulan lebih dah. Abai bini dua abai kena cerah. Kata cerah tu nanti dua kita kena cerah pula. Ha. Duk paksa tu laki tu. Abai kata jangan tu laki manis kata ah ada kuasa siap dah. Boleh ngan nafkah, boleh ngan mengajar gilir comi. Patau pak dia bini kita ada paksa tu cerah apa nya. Tu masuk paksa. Ikut yo abai. Kalau abai nak anu pakai anu lah. Ya bodoh lah. Kita dua tanjong. Tanjong apa tanjong lagi. Tanjong dua tanjong tanjong. Ha pandai. Ni paksa tu lelaki juga lagu ni.
Buh nasi tiga pinggir kawan tak sedap. Abang kena makan babi ni, dia tidak pasti. Kawan ni makan berok tak krisi. Paksa di bini. Tu wati narub pencalon neraka. Yang keempat, orang tino hak semak neraka orang panggil wati pencalon neraka. Yang kelima, yang keempat, tak lain tak bukan, orang tino tak minat ugamu. Hal ni sahabat kata ramam nak lah. Tak wahi dengan Qur'an, tak wahi dengan orang mengajar, tak wahi dengan zikir, tak wahi dengan halakoh Qur'an. Sebab agama dia tak minat cacat mudah-mudah. Lepas tu lelaki pun tak suruh, tu lelaki pun tak ada ambil berhati. Maka lalu tu lah, kalau dia minat ke apa? Maka minum, tidur, jalan, buah. Kalau ni orang tino maksud adalah, wati narut pencalon raka yang Nabi goyak sendiri dah. Lepas kita cek lah orang tino ramai-ramai. Kau jatuh tak ada, jik sore, lepas tu maseri, alih kuat ni. Belah orang boleh dah tak tahu lah weh. Hei, ramai-ramai tu tengok weh. Sipul ramah. Tapi, pucai mesip ekon. Tadi kau leka imuh lah, lepas dulu nutup kotik, jik ledah. Timajin duk mana pun tak tahu. Leka tu nebes sang, maka tak ada lenung. Adok, adok, adok. Mana-mana pun tempat ceramah ngajar, orang tenuh lah. Malah amo gimana? Amo gi jujutan ning malah. Dah, perawat gi semaya saja iso situ lebih ke 200 orang. Orang jemaah. Tino tu lebih kurangnya, kalau tak silap, tak leh 20 orang. Hak baju si som si fasil kan. Kita habis. Jadi tu nebe tu imin ayuk tu menir capu tangi belako. Dia katanya sini lebih kurang banyak tahun dah. Amo dia pakak semua ahli kampung jujur taning ni dan tabun mana dia kata orang tino boleh pakak cuite Allah comelah tapi sipu pengamat dah ni dah cuite ni ah banyak hoite dah boleh pakak so mari dah tu bek luar rumah pun kita kan dah rumah kita kan dah tu ke boleh sekali tak ada dah nyari siapa kita tahu wa aku minas solih aku nak jadi jujur dah tapi jujur celah celah tu hedon nak cabut nyawa dah. Ah, tu nak wayak deh. Hatu-hatu kapun dah pakai mal, insyaAllah. Kau timur ugamu lagi. Ah, oleh dimakai tu, yang mana ada kapun jujur dengan pada malam ni, tolong-tolong masuk saham hati, tolong-tolong masuk kosi hati. Dia katanya, kapun dia ni sekali-sekali, wak masjid, kali-kali wak duit tengah, sekali wak comrung, sejuta tu boleh. Allah lah, pehenyu, nak wayak kata. Sejuta boleh, walau kapun dia besar, tapi sejuta tak nak gandeng dengan orang lagi. Kita kapur sipur ni, nak 300 ribu tu, hak banyak ratus, dah dah ambil pakar, bukan tak ada lah, sempurna untung. Cuma tak hap 300 lagi ni, minta tulus sedara, we masuk kosi. Padahal yang kapur pasir sipur boleh, dah nak beli tanah banyak ni, tapi nak we naro, taning jalan, we ada kosi masuk dalam ni katik. Haa, dek. Apa tu sang, berapa kok dah boleh sang? Duk mana habis lah, esok tidur lah apa. Haruk. Bukok boleh tak? Kapur tak? Ya bela-bela kita duk ceramah ya kena tengok tiap kau boleh wayak dia 10,000 7,000 ke. Tak nampak. Geno di tawak we nampak ya bunyi pang ya wayak. Ni tak ada. Kena kau baik tengok. Kau baik tengok jadi tak leh nak tahu lah kita nak cerita boleh berapa-berapa. Pak ali orang jebung pun ya nak tahu juga. Eh minta lah we boleh 9,940 kok. Minta lah we boleh 40 kok lagi cukup 10,000 misalnya. Ah tu lagu tu yoga kok kok tambah tu. Ada 14,000 dah weh, nak cukup 30. Minta lah we boleh lagi 9,000 sama tahun nak beradu. Dah, narotan ni jalan lebih kawasan kita tengok ni. We lah we bantu. Kita tak kena mari dah. Boh dalam ni dah. Okey, paling boleh kita kempes dah. Ni tak tahu apa kok lagi saudara weh. Cuma nak bererti mana? Nak bererti kata yang mana saudara tu hodok empat duk sedekah duk bui tu adalah di antara kampung sipu tu nebe tu ime dan di dah. Nur Hayati dia ni dah semulalah kau ibu apa yang ada ni. Terima kasih banyak-banyak dah wala 20 kok wala 10 kok wala 2000 wala 1000 Allah Taala lah balas di akhir esok. Hak mereka ya sedekah. Sebab orang panggil Nabi berkata dah izama tab adama ing qata malu. Apabila mati seorang ulun ada, apabila mati seorang ada, terputus oleh amalannya. Talih ni apa dah? Mati dah weh. Ya talih nak semaya tak dah. Nak sedekah talih dah. Nak puasa talih dah. Rok tak rok Nabi kata ada tiga perkara lagi. Tuwe mati dah. Tapi palo duk siapa lagi? Tiga perkara ni. Ya tamo sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Lagu mana sedekah jariah? Sedekah yang mengalir-ngalir.
Lagu mana sekau yang ngalih? Orang panggil tak putus-putus duk ngalih. Lama mana tanah kubur tu ada? Lama mana sejik tu dah ada? Lama mana tafwid tu ada? Duit kita ada 100 kok, kita mati beratus tahun. Siapa berah? Berah, berah. Ada beradu-beradu nah. Ni nak yang terjariah-jariah lagu tu. Orang kata harta wakah. Harta wakah, harta yang tak ada milik. Ialah tu helah miliknya. Sampai duit tarikah, duit sekolah, duit tafik, duit sejik. Ada banyak mana pun tak ada kena keluar jakak. Sebab ia tak ada ada milik. Tuhan yang miliknya. Tuhan tu. Tu yang panggil jariah. Duk mengalir. Duk mari nilai. Tak ada beradu-beradu kepada Tuhan yang beri. Lama mana. Boleh demikian itu. Itu nak apa tak boleh dah. Nak semaya ben, nak pesan, nak kapok. Hanya sonyo. Tak lain, tak bukan. Bagi kita orang anak ni lah ingat kau mek kita. Mek kita duk tanah kapur pasir, mek kita duk tanah kubur, tanah belak teh, tanah sipu. Tak rajin kita pergi zekrah. Cuba kita lalu kok jalan tambah-tambah kapur sipu ngapur pasir belak teh, kubur duk tengah jalan. Allah butuh besar dah tu. Nabi kata pak kita masuk kubur pap, wisalam pap, dia jawab ber. Ya ta'ala yah ku mari. Aku ingat Yahweh kemung. Aku nak tengok muka mu yah mujo mu mari hari ni. Lah sah mu mari sah dah. Mek ingat kau sah. Dah. Lah hei nak ayah kata Zainab. Mu masuk dah Zainab. Aku nak tengok mu. Pakar mali orang jom masuk. Mek. Orang tino boleh ziarah kubur. Tapi syarat jangan gapo gau. Syarat yang kedua jangan duk pakai frik. Jangan duk pakai terik. Jangan ketak. Kau tu kena jaga ni. Ni mari ziarah kubur ni fair chance pun lagi patah narodok. Hei, tu nak royak dia. Masuk mari pak. Assalamualaikum. Ya darakal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahikuna. Fanas'alullahu lana walkumul afiyata. Lepas balik pasal kita. Hei, kampung orang mu'min yang sebenar. Ni kampung yang sebenar ni. Kalau kita nak beli ni. Pun pasir pun ada. Pelak teh pun ada. Lembut dia pun ada. Mereka pokong tak ada tolang. Mantai tak ada lah. Ada berlaku kubur orang Islam. Kita kata ni kubur yang asli. Lagi pula. Aku dengan mu ni ada hubungi. Walau mu mata pada raih pada pandangan mataku. Mek kita sudah mati dah. Ayah kita sudah mati dah. Kak kita sudah mati dah. Adik kita sudah mati dah. Raih pandangan mata. Tapi hubungi tak habis. Lahikuna. Duk hubungi tak dah habis. Sambil wisalah Nabi kata, assalamualaikum ya darakal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikuna. Dia jawab. Banyak mana tu oleh kubur? Jawab habis. Waalaikumsalam. Nampak pula dah yang tu mari, yang ni mari, yang ni mari. Duh, tepi kubur dia. Ya, duh. Pak adak kita nak masuk ziarah kubur, kita mari pak. Kalau kita ingat doa, busa lagi. Allahumma rabbaha zihil ajsadi wal izamin nakirati. Wal izamin nakhirati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun alkhina alaina ruha minka wa salaman minni. Sudah baca tu bila kita jalan mari tu baca tengah jalan. Kata riwayat siapa baca Allahumma rabbaha zil ajsadi albaliyati wal izamin nakhirati ni hingga akhir semenjak daripada Nabi Adam mati. Siapa kelaning? Orang yang mati ambil pada Nabi Adam. Siapa laning? Banyak itulah orang yang minta ampun dosa kita. Hari doa ni besok ambil doa wikot sipu belakang doa ni. Ingat tak tahulah. Lepas kita jalan mari, jangan duk jijok. Tak kubur tu, tak baik. Gikut lorong yang wik molek. Nak kita kepik tak boleh nak pergi dah. Kok ni tak lembu. Nah, aku ni kacau. Maka lalu itulah kita minta maaf lah kita jijak tahliah. Kena minta maaf lah. Harai kita jijak tamayak dengan kita ada-ada sahabat. Yang kedua, harai pula orang yang perol mu lepas hidup berok dari kubur. Ada kira sipu baik, aku pasir pun baik, belatai pun baik. Di mana saja, perol kambing, lepas lembu, duk berok dalam kubur. Harai sebab menajib kubur. Lagi tamak lah kubur. Lepuk banyak. Tapi dia berok. Buat jamai pergi ke dia.
Ha tu nak royak, nak royak we deh. Siapa-siapa dia we, duk tambak le kubur lagi we. Siapa-siapa dia we, duk lock ilmu kami duk berak le kubur we. Tak baik, tak baik, tak baik. Ni nak beli tanah kubur, nak cuci kubur, nak bersih kubur. Fak kubur tahu lah kalau kita mari ziarah. Hendak mari sudah baca tu. Lalu itulah kita wisale sekali lagi pada mak kita yang ada kubur. Assalamualaikum ya ibu, dikasihi. Selamatlah ibu. Allahumma fid lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Lepas tu kita paling belakang kita pada kiblat. Paling belakang kita pada kiblat, hendak kita buka ke dia. Habis-habis kita malah penutung nak besar ni. Guduk kecek nak beli tanah kubur dah ni. Segak apa? Nak royak kata kita bacalah ku Allah boleh belah kali. Bacalah ku Allah boleh belah kali, hadiahlah kepada si kubur. Maka si alai kubur sani dia kena azab pun Allah Taala ringankan azab dia. Belah kali ku Allah. Pas mula minggu depan kita masuk pula. Masuk pula. Muka kubur sipo kubur pasir gelak tayo dekat. Ni penutupnya ada di mana mak saja. Naro taning jala. Dek, atau kita tahu jujur kata kecuk. Apak-apak lagi merogi. Semua dia tengok ni. Walaupun goro sekalipun. Batulah duit. Kerana kubur demo ni dekat. Tepi jalan. Masuk zero pak. Maka pahala boleh banyak mana. Orang yang kerok pun boleh banyak tu juga. Ni kelebih yang orang panggil. Ada pun kubur pak jauh. Susah sikit nak zero. Boleh demikian itu kita mengerti kata. Nah, walaupun dia sudah mati dah, kita kena tengoklah kata dia ni supaya orang duduk dalam air. Bila lemah air sana itu, dia berhajat pada kita berdoa kepada dia. Ha, oleh demikian itu sama-sama kita boleh dengar dah orang tua kita, mak kita sikit banyak dia duduk tinggal kita, takut dia duduk supaya orang lemah air. Oleh demikian itu sama-sama kita bantu, sama-sama kita impak kepada sedekah jariah di tanah kubur, di sipu kepada dua ibu bapa kita. Pas tadi deh, ada orang belah kapur atas Pak Babon Nawawi. Dia mari rumah. Deh, mari semualah. Ah dia salah satu penama buah dah. Awak anak dia gapo mari. Pas tadi kata royak tu, ada malam ni lewat ceramah. Ah panggil duit apa nama ni di kapur sipuak beli tanah. Pas dia bui duit kamu tadi, banyak kok jugalah. Cuma tak ada serah kodi lagi. Orang dia tu dia buka, dia kata dia nak ingat siapa kepada mik dia. Tak apalah, tak niatlah. Tak silap kot, dua banyak ribu jugalah. Dia wui tadi, bela-bela. Mari makan pulut lubur dia, dia mari ziarah rumah. Tu orang kapung atas. Apa nana, dia terubah pahli dari lagi. Eh, apa kapung Babon Nawawi tu. Dia mari rumah tadi, royak atas malam ni, walai sup. Akan selalu dah. Selalu dah wui. Supalah ambil lagi ceramah mana-mana. Bawa lagi ceramah apa nama ni, di pondok. Eh, di pondok apa nama ni, kapur sirih apa nama ni. Berapik, asupik. Ah, jeleboh, ponok-ponok kayak budak baru ko. Demo duk tengok, lepas ada tu demo widu pula. Widu ha tebak, sarah mana? Ha hatagi, hatagi. Orang lain ni banyak pe belah pondok. Boleh lima pian tu, dia duk tengok mana saja kata ni pun tak pandah, tak ada apalah. Jumpa dengan ambo semula-mula, wui tak ada gapo timo. Atau jumpa dengan tok nebes kiri atau jumpa dengan tok imam bajing kita, jumpa dengan dia tak ada apalah. Ah tu nak royak kata, untuk kita nak masuk sampos situ, begitulah lah cara. Banyak mana duit yang kata ini nampak akhirat, nampak lalu tu duit tu sia-sia dunia saja. Maka dengan kita ada belanja dengan akhirat lagu ni lah, lepas pada mati, selalu dah. Sambil Abu Laisi kata tadi, ya tamu orang yang lepas sesuai kubur, orang yang kena kera semaya. Yang kedua, orang yang kena banyak sedekah. Kena banyak sedekah. Orang nak lepas sesuai kubur. Ya tiga, orang yang kena banyak baca Quran. Ya keempat, orang yang kena banyak zikrillah dengan Allah Taala. Ni penutup dikasih sum ni Abu Laisi salah seorang orang waliullah, orang alim ulama. Dia sebut pak karoning kamu lepas seso kubur. Amalawi penutup seso kubur ni paling besar, tak ada ada pak pedomi, pak pedomi. Bagaimana yang beroyak dosa ni? Peros maye. Rajin sedekah, rajin baca Quran, rajin zikrillah. Zikir itu hewi banyak. InsyaAllah akan kamu lepas pada seksa kubur. Siapa-siapa dia pula yang nak kena seksa kubur. Kau ni tak lepas pada seksa kubur. Ada pak karo pula. Ya pak karo ni banyak dalam orangmu. Mana? Ya tamu
orang wahi kecek pelawak. Hari-hari kalau tak pelawak tak leduk. Pasal luga perut alung. Bau boleh bahang juga. Dawa tak apa lah. Allahnya kuatlah bahang. Jangan penutup bahang. Wayak wih betul, wayak wih benar. Dah, hati baik. Orang wahi kecek pelawak. Orang wahi bahang. Orang ni golek. Tak nak lepas seksa kubur. Yang kedua, orang ngenak amanah. Orang taruh amanah dia caya, ya ngenak. Nah, anak bini gapo ya tak cara. Orang panggil amanah tu kiri, anak menjaga anak, menjaga bini. Ya tak cara. Bini semaya, tak semaya, tak cara. Anak ngaji, tarikah, ya tak cara. Nak ke? Mai bini semaya tak semaya tak cara. Bini ngupak tak jatuh apa. Bini ngacung tak lari apa. Bini pakai terik pakai ketak tak kata apa. Tuhan amanah dia. Maka dia ni masuk tak lepas dari suku bo juga. Duit sejik, orang amanah kita kita ngenak. Nah, duit kubur, orang amanah mu jaga duit. Kita buat beli kita, buat butek, wi butek kau orang ngenak. Duit anak yatim kita cara makan kita, buat bayar hutang kita. Ngenak orang panggil lagu ni. Ngaruk. Orang tak ada amanah. Tambah-tambah lagi makan harta anak yatim. Yakulu fi butunihim nara wa sayasla nasaira. Orang makan harta anak yatim, makan bau api lah perut dia. Makan duit anak yatim, makan harta anak yatim. Tuhan kata yakulu nata yakulu fi butunihim nara. Dah, dalam perut dia tu makan bau api. Maka baru api. Wasaya selau nasairo. Lepas daripada dia mati esok. Masuk neraka sa'ir. Api bernyala. Luv. Ni sampai kata orang tak tanggung amanah. Orang tak tanggung jawab dengan amanah. Orang ngenak amanah. Orang ning-ning. Tak lepas esok kubur. Dua. Ya tiga. Orang wahi ngacung. Namimah. Belaga orang. Cocoh waktu cocoh ni siapa beradik-beradik Allah laki bini jadi pecah belah buat di seorang duk cocoh royak gitu ni royak gini jadi kata kamu gini jadi kata kamu gini duk belaga dua ni maka orang ni mati sesok tak lepas sesok kubur juga siapa Nabi kata la tadkhulul jannata namamin tak masuk dalam syurga orang belaga orang asal itu hei orang duk tengok belaka ni. Dah, depan ambo pun baik, ambo sebut. Janganlah kita usah duk belaga orang. Jangan duk cocok orang. Jangan duk bebecing. Jangan duk api. Sebab benda ni tak lepas pada seksa kubur. Yang keempat, orang tak lepas seksa kubur, orang kecing tak basuh. Ha ni so apa nak jadi? Walau basuh dah, tapi basuh tak habis. Tak ada istibrak. Sudah kecing basuh bah-bah naik ismaye. Tu becerik Allah jalan. Sampai tu kita retina baik, jantai baik. Lepas pada kecing, kita lurus-lurus sikit. Tidak locak-locak sikit. Kalau retina tekan-tekan pun nak beranak sikit. Jakowi habis mulai dalam sehari kecing tu. Barulah kita basuh. Basuh kalau kita bangun, berasa cerik lagi. Duduk semula, kita basuh klik. Sebab orang tak isi berok kecing ni. Orang ni masuk dan sebagai tak lepas seksa kubur juga. Sampai tu, bila kita sudah dah basuh kecing, kalau comel kak, kita tubik pada luar jamai, rupro nak kak. Jalan 3-4 patah, Allahumma tatahhil qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahis. Tuhan, mencuci hatiku, jangan jadi islah pura-pura. Dan jangan jadi pula, nah, dia tu eh wahasin farji minal fawahis dan mencuci kemaluan paraku jangan berlaku zina. Dunia lo ni boleh baca benar benda tu. Kalau rasa kita ni harap tak berlaku zina dah. Anak cucu kita pula. Sebab dunia-dunia moden, dunia media, dunia yang rasa jenis-jenis. Siapa orang tino kita pergi buh dalam goning. Orang Islam kita. Nah, sampai Nabi bersebut kata akhir zaman berlaku nak tubik dah alamat kiamat. Penuh penangan benda mabuk. Nak cerok, nak bucu. Timur mari dah. Ngasih namik berlaku gitu. Timur mari dah. Orang Tino ramah daripada orang Jatek. Timur juga. Di mana tempat pun ramah orang Tino. Siapa Nabi kata akhir zamim na. Orang Tino 50. Jatek sore baru pandai jago. Baru pandai. Tu dia panggil timur berlaku. Cuba kita kalah mana. Kalah Daruh baik. Atan baik.
kalau bangun bambai apa baik, telonai apa baik. Ramati no lako-lako. Kalau puluh teka lah, ada seorang mayate. Ni alamat zuhir tu baik lah. Pak anak tino pula, buat hamba kamu. Buat hamba, suruh kau tu, suruh kau ni, buat kau tu, buat kau ni. Timur mari lah. Pak anak jatuh baik, anak tino baik. Tak boleh nak kata apa. Ya degi, ya tu apa nama ni, ya tak pakar. Kok mau buat kata. Ya pakai sain lagi. Ya pakai warih. Ya pakai apa nama? Sain-sain dia lagi. Orang luar lagi. Ni amat pok dia kata. Tu alamat kiamat juga. Itu dia panggil alamat kiamat juga. Lahir pada alamat kiamat lagi, setiap tak boleh naik langit. Dia panggil syayatin, ditegah boleh tak naik langit. Alamat kiamat juga. Dan Nabi kata alamat kiamat, beranuk bakit Nabi antara jari tengah dengan jari telunjuk. Ni sahabat kata ibu apa, dunia ni hape benar dah. Dunia ni tak lama dah nak kiamat. Nah, oleh demikian itu, sama-samalah kita banyak bekal amal ibadat. Bekal amal ibadat yang paling besar sekali, hak kita dah buat lah bulan puasa baru ni dah. Semayang kita orang jatuh, jangan tinggal di mu'ah. Kera'i hari-hari, jangan kita tinggal lah. Cuma boleh kita cok, boleh sebulan kali habis. Sebulan kali habis. Amal sedekah, bunyi mana kerok, bunyi mana kerok. Tak usah dia kata acak lah. Tak usah dia kata apa-apa lah. Ingat kata hak kita. Tengok sini nak alih, patut ya duit. Orang susah. Dia boleh amal aku empat kata. Innalazina, apa, allazina yunfikuna amwalahum billayli wan nahar. Asal ayat ni turun mari. Kata-kata Babu Zun kata ayat ni turun mari ni. Kerana pis sini nak alih dekoh. Sini nak alih dekoh duit ada patut, pak derham. Malay puyos dekoh sekup. Tengah hari sekup. Dekoh senyak-senyak tak ada siapa dia tahu sekup. Pas dekoh dia orang tahu sekup. Pak karo tu boleh kalau yang selalu dah. Allazina yumpikuna amwalahum. Siapa-siapa dia, mereka-mereka yang belanja harta dia saat itu. Dah. Bin apa nama? Amwalahum billayli wan nahar. Ya dekoh waktu malay pula ni. Malay pula ni, orang ada nang sekali. Dekoh pahala banyak sekali, waktu malay. Sebab tu yang sebut malay dulu. Ini tempat ulama bahas pula. Sabit penonton dikasih semua hak pandai lai, hak pandai apa nama, apa pandai kita telai masuk duit selalu, dah, belagu akobis lalu, buat malay ni, satu asal lah. Sebab malay yang lebih pada tengah hari kita sedekah. Sebab tu yang sebut malay dulu. Supaya kita duduk sini pada malay ni. Nah, kalau tak ada-ada lagi duit malay ni, kita bui lah. Kerana malay yang lebih pada tengah hari. Sedina Ali malay yang dekos tu. Biar apa nama? Bilaili wan nahar. Dan siya hari pula. Siapa dia sedekah harta dia malay? Siapa dia sedekah harta dia pada siya hari? Tuhan kata. Pas siapa dia pula ada harta dia yang sedekah? Sir. Amwalahum bilaili wan nahar. Wasirro. Pada senyak-senyak. Ni perdekah legon ini. Tulis-tulis-tulis pak akobeng kita ke belakang akobeng hok hok tu imam ajeng ni atau hok sejek atau hok 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 di kata gila akobeng biar tak tahu lah lu suruh tulis tak nak tulis kah buat lagi ni ada ni nak royak pun dalih dia kena cedek royak juga akobeng hok biar tu imam hok biar dia tak ada nak royak dalih ni tapi tak apa bagaimana pun penutup duk tengok tak ada klekon tak ada apa cuma tak ada akob depan amur ni amur nak royak dalih tapi ada akobeng dalih tu hok siapa dia walau halam tapi begitulah. Aku bayi ada tu kita gibuh lagu dengan akun duit kita. Tak ada siapa dia tahu malaikat tu kaya. Orang ni masuk dalam itu. Bilai liwan nahar sirram. Deko senyak-senyak. Rusio. Wa alaniyah. Deko nyata. Pong boleh batik. Pong boleh demo. We kota ime. We kota kotik. We kota nebe. Mereka nyari 500 kuk. Mereka sibu. Mereka 200 kuk. Mereka 20 kuk. Pak masuk. Takak tengok belakang. Tu dia panggil hak nyata. Pak tu kata lagu mana? Sirra wa alaniyah falahum ajruhum falahum tu maka adalah bagimu tu ajruhun balas pahala tu sisi Allah Ta'ala mu tak sobosai lah duk ada sisi Allah Ta'ala mu duk sok ke duk wahweh ke tu has diri duk ada dia dah kalau kita duk sedekah malam ni halpah dah habuwe pahala ni duk sisi Allah Ta'ala bukan contoh tujuh duk perakak ni tu heroyak sendiri. Falahum ajruhum. Ajruhum tu mana pengupah. Balasai. Sawat. Duit. Gaji. Kalau kita mudah-mudah. Inda Rabbihim. Duduk sisi Allah Ta'ala. Kalau kita duduk sedekah. Pak kelakuan sana.
Dekah malam, dekah tengah hari, dekah senyap-senyap, dekah nyata tu. Pak kalau ni berlaku Tashrin Ali kata. Ya ada duit pak kau, ya dekah malam sekau, ya dekah tengah hari sekau, ya dekah senyap sekau, ya dekah tengah sekau. Tu hai tu ayat ni lah. Atu palahum ajruhum inda rabbihim. Patu hai jawab lagi. Fala khaufun, maka mutasa ada takut teh lah. Allah Tuhan mari perakan kita sedekah deh. Fala khaufun mutasa duk takut lah. Takut-takut ni benda duk depan. Nak takut tu oleh kubur. Takut ketika nak mati, takut tipu setan. Takut ketika mati sakit. Mutasa takut. Tuhan kata. Pergi pada masa, masuklah kubur, timai menimai, jemur panah, dah, apa nama timur surat kanan kiri, jalan jemur atas sirak, ni aku, apa perkara lagi? Muntasah takut, kalah kau pun. Ni, hak tu yang jamin perakan candeng wik kita. Tu dengan sebab kita sedekah. Penonton dikasih subuh, bukan tamada sedekah. Besar dalam bak Islam. Cuma yang tak ada atas, lalu kau Islam tu tak ada. Eh, selepas ni orang panggil besar. Tak usah takut, tak usah bimbing. Wala tahzanu, muntah usah duka cita lah. Muntah usah duka cita, muntah usah serabut, muntah tinggal kereta besar. Nak tinggal rumah besar. Nak tinggal tamnen pen po'o. Pen naik apa. Pen huar rada kacangwat. Kata lagi lah. Muntah usah bimbing pun lah. Harta kekayaan anakmu, binimu ni, muntah usah bimbing lah. Ni malaikat main kata ketika nak mati ni. Main perakan duit kita. Ya kita dua perkara ya. Patai. Sehwi kata ah, apa nak pergi hujak Mekah ke? Duit sikit-sikit ke umrah ke haji ke? Kau tak biasa pergi tu kak kalau boleh pergi eh, takut pergi Mekah takut pergi Pak Tawah takut tu takut ni. Pas takut jawab Sehwi kata, takut pun aku jamin belakang makan tempat duduk ajar rukun ajar syarak. Ni orang-orang pergi Mekah doa azam zai tak ingat Allah asabilah. Pergi Mekah 3-4 kali, Azam Zai tak ingat. Azam Zai ada neng hok kita guna banyak sekali. Madinah baik, Mekah pun baik. Dia jadi tempat yang dah ludah. Tak ingat. Azam Zai tengok ni boleh halau dah. Cuba tengok air ni. Air ni kena kosak lagi Allah kuasanya Allah. Kalau air manis, kalau air tawar, Allah cek putih dia, makan hilir dago itu. Baru boleh halau. Tapi Azam Zai tengok, pop, halau selalu dah. Tu kehebatan Azam Zai anak Sam hak bagi air. Nomor satu, air yang tubik di jari Nabi. Nomor dua, air kolek kosak Nabi. Nomor tiga, Azam Zai duk Mekah. Tengok boleh faloh lalu dah. Ya benda yang kita tengok boleh faloh ada nekago. Ya tamo tengok Baitul lah. Sampai ber 100 ribu, 200 ribu, 70 ribu umrah. Pada klik modal dengan tengok Baitul lah. Pada orang Baitul lah yang kena ada pula. Sampai nak pergi Mekah umrah pun baik, haji pun baik, belajarlah dulu. Cara bak tawah, cara bak se'i, nanti nak belajar lain tu, mai au, mai dai, mai pa, mai ma, lub. No ya awi, belajarlah. Perlu sekali walaupun doa bukan rukun, doa tawah tamu, doa keluar kedua, ya tiga, ya pak, kita bukan kisah, mo. Nak wujud kali ni kerang rek naik cewit, cak luk ni pai alat barzah leo. Dai pai kan dia ti meka. Pak kita gis jali kita ingat aku ni kan sutai leo. Sudjo gapo doa habis. Doa tawah, doa safa marwah, doa di Mino. Wi ingat ya ada banyak ada hak pandak. Ni doa tak patah bu Azam Zai guna make hari-hari. Tak ada ingat juga. Allahumma inni auzubika. Dan Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa' min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tu begitu panjang, pas jadi hubak pula. Tu he. Aku minta kemung, aku pohon kemung. Memberilah aku ilmu yang ada guna, ilmu yang ada nafa', ilmu yang berkat. Lepas tu wa rizqan wasi'a, membagi rezeki aku wi luah, wi banyak. Boleh patuh ke susah, boleh boleh patuh pakai miskin, boleh pergi Mekah, boleh buat umrah, boleh buat jariah. Tu wasi'a. Wasifa min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan minta pula teh
We sembuh segala penyakit gapo yang ada pada badanku. Nyakit cimani, nyakit darah tinggi, dan nyakit serabu, nyakit tai, nyakit menengung, nyakit sengsau. Minta tu awih lah dengan berkat air zamzam. Ni gi Mekah tak ingat. Apa tak ada nak belajar dari gondok. Dia orang ramah. Kau ingat-ingat lupa habis. Lupa yang lupa rumah lagi dia. Anu kata lupa denung. Rumah tak ingat dah. Tak ingat dah rumah tu. Dia orang naik patuh bay tu tak ingat dah. Apa? Malah, orang ramah. Ingat lelek tak ingat. Mula nak kecek sedar lalu. Doa apa nama dia? Gitu-gitu. Ya adalah kau mentazam doa back to back tu. Belajarlah. Baru pada dengan 100,000. Pada dengan 10,000. Okey. Sungguh pun kata buka. Tak ingat doa soh. Dah tahu wah apa. Tapi tak sempurna. Tak sempurna. Nah, sampai kita kena belajar. Ni nak pergi berah boleh 1. Nak pergi berah boleh 10. Nak pergi haji. Walau tak terlepas pada ni. Ya buka dah. 5,000 lebih. Okey, siap boleh pergi. Doa gapo ati tak tahu. Hab belajar telah ni dia disujud kita tawa amal ibadah. Wah tim gua tadi sekali ni gua jadi tak klik pas tak lepas bila dah. Pakai pada duit banyak. Eh tengok dua tahun lepas covid. Duit ada tak lagi, gagah tak lagi. Jalan tak selamat kerana covid corona. Ha dah, ha tu baik. Kemudian kita mengerti sini katanya pula. Orang yang nah, orang yang dekat pak kagak tu imej apa nama ni? Apa nama apa nama senyali? Ha, lalu tutup yang mari perakkan dia. Bagi pergi Mekah. Tak sabar saya lah. Harta kekayaan anakmu, muntah sabi melah. Orang dah jaga. Gih waman. Seni kita pergi. Dia mati itu. Orang nak gila kubur. Tu yang kata muntah sabi takut lah. Muntah sabi takut daripada masa. Tak ada apa-apa. Beranilah. Pahamu nak tinggal harta benda kamu ni. Duit pitimu. Anak binimu. Kereta mutuamu. Tak sabar saya lah. Orang cara dia ada. Pendek kata kita punya mata pun seni sebab mari perakan ni kita. Perakan buku ke apa? Dengan sedekah lah kawai. Dengan sedekah, jariah baik. Dekah pakai miskin baik. Pendek kata sedekah. Itu sebagai pak karoh seni nak liat masa ni. Pak tengok tuan sesok. Tengok kaya pula. Sayyidina Ali ni dia kaya. Sayyidina Isyana Usman. Kaya dia ni. Kok jalan hak tu heret tu. Satu kali Nabi kita nak pergi pergi Tabut. Pergi Tabut ni negeri Madinah, hujung negeri apa? Di Madinah hujung negeri Madinah dekat dengan negeri Syria. Satu pergi Tabut situ. Kamar dia duduk di Madinah nak pergi pergi negeri Tabut dekat-dekat dengan negeri Syria tu pakai 4500 kilo. Mana pergi lagu mana dengan kenderaan ada. Jauh, jalan kaki tu habis gaya. Maka Sayyidina Uthman ambil 2,000 ekor unta sedekah kepada Nabi. Allah, tu kaya dia. Kalau kita terus 100 kereta dengan tali kekal, dengan pelapik duduk, hadiah Nabi Muhammad buat untuk jalan ni perepi sabilillah di dalam negeri Tabut, hujung negeri Madinah. Tu kata dalam sejarah. Pas duit banyak mana? Duit yang hadiah kepada Nabi Muhammad 200 dinar. 2,000 dinar. 2,000 dinar, 1 dinar. Nah, learning dikatakan 1,000 kolbeh. 1,000 kolbeh, 1 dinar. Kamar dia kalau 2,000 dinar, kira ambil. Juta-juta. Pak ambil mana orang hati luah patah rotum. Itu 20 kot mikir. Marang windah, oh kan dia nak beli tiap orang lain. Padahal belana tak ada roh. Bayar duit 2,000 dinar, 2,000 kota ni. Nabi kata, hei Uthman, mu lepas pada ni, dah, tak ada apa dah kerja ni. Ni tanda kata alamat surga. Tu nak tekoh tu. Nak tekoh tu. Sampai Uthman ni Nabi kata, apa Nabi tak jihar dia. Orang pakat panggil jihar dia, Uthman, nurai ni, dua cahaya. Bini Nabi, anak Nabi dua orang, Rugayah dengan Umi Kalsum, bekah bini Uthman apa lagu. Nabi nikah dengan Rugayah, Ruqyah. Pada Nabi tahu bagaimana. Uthman tak dapat hadir lagi. Kerana adalah Ruqyah dia sakit. Nabi Uthman tak pergi jaga bini. Kerana dia, Ruqyah mati dalam peperangan Badar. Uthman duk bujel lama cari bini. Nak nikah dengan Hafsah.
Nabi tak uri. Nabi kata tak apalah Hafsah, aku nak mencari tok lelaki hak lebih pada Usman lagi. Lepas tu budak nak kepada Hafsah tu, aku nak cari orang tino lebih pada Hafsah lagi. Ya Nabi mana? Ya gimi anak dia Umi Maklusum nikah dengan Usman. Hafsah tu ya ambil buat bini dia. Bekah daripada Sayyidina apa? Anak Sayyidina Umar. Lepas tu Nabi Usman duduk dengan Umi Kalsum. Duduk-duduk dengan Umi Kalsum. Tak panjang pula temui. Mati pula Umi Kalsum. Lepas tu Nabi kata kepada Sayyidina Usman, dia kata, kalau kiranya kalau aku ni ada anak tino lagi, aku ada anak tino lagi, aku nak akan kawin-kawin dengan nikah kamu. Mati sore, nikah. Mati sore, nikah. Ni kanda kata Nabi saya kepada anak Usman. Pas sifat dia setara mana? Sifat dia tengok sedekah. 2,000 kota, 2,000 dinar. Pas duduk kubur, teriak tubik air mata, basah janggut, basah pula tali jebai. Ha, tu kenapa sebab pergi kubur ni watazarul akhirah. Orang pergi kubur ni ingat ke akhirat. Wazakarul maut. Orang pergi kubur ni ingat mati. Tu pedah pergi kubur tu. Asal itu nak kali jemaah kalau kita pergi daripada Betel Komis lepas dia tubik belum subuh pagi satu, kubur tu roh turun. Roh turun yang derek. Roh daripada Tok Cerio, mak dia, bemak dia, dan roh daripada apa nama Pak Wo. Lagi pula pacuh duk bayar tu. Adalah kau. Pemasih pula dah hadiah tu dia ni. Adalah kau. Pagi anak tak ngaji agama lalu berpaling pun tak. Padahal tepi kubur ya. Kalau beradu setapak dia mutu tengok dia tak ada. Maksudnya, assalamualaikum. Hei ibuku dikasihi. Hei ayahku dikasihi. Jalan nyok-nyok. Tahu tiga puluh Allah. Dua putih ya. Mek kita tak ada nak terkahwin. Dah. Nah, jemaah pun tak nak masuk. Yasin putih pun tak masuk. Ni tanda kalau kita tak mengaji, kita tinggal amuk kita zero kubur tak ada dah. Zero kubur tiga perkara Nabi kata. Pedah kita beci pada dunia, pedah yang kedua ingat ke akhirat, pedah yang tiga ingat mati. Ha ni pedah zero kubur. Kamar dia di kampung sipur kita ni, nuak di tanah kubur tu. Ha tanah kubur cepat sipai orang mati sebelum nak pergi pada alam masa. Bila pergi pada alam masa, dia boleh duk warna ngarah kerana ada sedekah. Gi pula timai menimai amalih. Orang yang berat pada kebajikan ni setengah daripada orang gaji sedekah masa duduk dalam dunia. Dalam dunia yang gaji sedekah, maka berat timai ni di naik timai kelo tu di akhirat esok. Tiga dah. Yang ketiga, yang ketiga dua. Yang tiga, jalan tahjimah teh sirat. Sirat al-mustaqim ni 3,000 tahun pada jalan ni. Naik 1,000 betul 1,000 turun 1,000 tahun api neraka duduk bawah haluh pada rambut tajel lebih pada pedai lagi nak jalan lagu mana kalau amalan tak ada tapi tak lain tak okey kalau kita rajin sedekah kita rajin infak kita rajin bantu sedekah lebih-lebih lagi pada malam ini kapung sipo kita nak buat beli tanah kubur. Dua rai harga dah ada sepatutnya tapi tak cukup lagi lebih kurang 300,000 lagi. Ha oleh makai itu ya di mana dengar saja tak apalah tak dengar malam ni pun ha dengar tiga-tiga bila dengar dah ha tu untuk sama kita pakai Chadwick masuk ingat nak bantu sang kosi abri tanah kubur ha di situ. Sebab dengan dekah ni tengah daripada pula boleh kita selamat jalan jemaah tai sirat seperti lah nyambak. Pak pom. Tu apa tu dengan habu wes dekah. Ha deh, dia orang panggil hak bagi orang tak saya. Hak saya nak aturin noh. Kokorum saya dah. Saya korum sapalaning bombing tu tele tak habis lagi. Ni noyak saya tak saya keluar jaka. Kata ko Musa lah dah tu. Pas dia belajar dengan Musa lah wak mah tu. Tapi halang. Bukan halang sikit, halang sungguh-sungguh. Ngican upah orang tino kayak tengaku zina dengan Musa. Ni ngaruk tak ngaruk korun sapre telah di bawah minta sumpah kelani lagi tu tengah musuh duk saruh gini boleh musuh duk saruh cara bak zina dah bahaya tu ya upah orang dah wak nanya kalau akal diri zina jawab ni musuh kata kalau kami sendiri zina kami dosa apa tu bukan undi-undi kami undi Allah Ta'ala bukan kami jadi rasul kalau awam zina teruk lagi lah. Pas orang buju atas, kau zina, zina dengan pio. Tino buju ni bangun, bah. Zina dengan apa? Apa yang boleh makan duit korun dah? Sambil buku suwak ni. Bukan jamin lonin dah.
Jamin Nabi Musa apa kena suap dah. Kena risuah dah. Kena dengan duit selalu dah. Duit ni jangan sampai dunia yang paiko. Dunia dah duit. Dah duit sebutnya tak kira kuduri kelapa. Kerak bahawa musuh. Kayu cengah atas bukit. Tanya dia atas bukit. Siapa lako-lako? Sebab duit. Ada dek cara dah. Cuk musuh pun duit. Kutik siapa ada dengan hulak. Ada dengan busuk, ada dengan cah, rau berau-rau, ya istai kau tangis, boleh siapa, kena kerja terlalu, duit, tu dunia. So lagi orang panggil, dunia ni mana nun, nun, nipu. Dunia yang sedap taruh mana, bukan yang sebenar. Dunia jangok yang sebenar, yang bukan sebenar. Dunia seni, bukan yang seni yang benar. Dunia nipu sudiwara, lakon, lahun walaibun. Tempat kita seni sungguh, di akhirat. Sakit, tak demung dah. Senih sungguh-sungguh. Jangok, tak huduh bila-bila dah. Dah, apa nama lagi? Segar, sehat, tak demung dengan sakit pas bila dah. Pergi panggil dalam dunia. Hidup, tak demung dengan mati pas bila-bila dah. Tu tempat senih dengan sungguh. Dunia ni senih dengan menipu. Kita tak kena cara oleh. Tak ada yang wamah. Tipu dengan dunia. Tu pergi panggil dah dengan mana nung, mana menipu. Ya, dengan mana yakin. Yakin sungguh dengan dunia. Yakin tak yakin ke benda merapak selalu. Wapak boleh pek. Wapak boleh pek. Tengok. Jalan sejik ke jalan matang mana payah? Payah jalan matang. Tapi pagi-pagi hadap lagi ke mana? Hadap sejik, hadap matang. Hadap matang sama. Pereng. Pereng. Sebab jalan matang akal lagi. Jalan payah lagi. Hari ni kacau kita lalu. Yakin. Datang hari boleh 200 tu. Sejik lagi. Medan RIT. Pelak pri-pri. Sebab ia balas akhirat. Semaya sunat pajar ni jik. Maha tak maha. Rokaatani solatul fajri. Dua rokaat semaya sunat pajar. Sunat subuh. Khairun minat dunia wa maafiha. Lebih maha pada dunia. Dan bari dalam dunia lagi. Takde, takde nak buat. Gaduh lagi bila lagi tanya mah. Takut boleh QAP. Prengah coleh. Nak biar kereta pakai perak minyak. Subuh pun tengah jalan yo. Tidak semaya di rumah. Kena takut boleh kiu api. Habis itulah kata orang-orang alim. Selama nak kerja benda dunia. Mu kena win haik matahari dulu. Ni kerja yang berkat. Maksud naik matahari. Mu lepas semaya sunat isrok. Mugilah. Mugilah. Semaya sunat subuh. Semaya mau subuh. Zikir subhanallah. Subhanallah. Siapa naik matahari masuk waktu suruh. Waktu isrok. Sampai Nabi kata. Orang mana-mana. Sudah semaya berjumpa subuh. Ya zikir. Ya sebut nama tu. Hey. Ya baca tu baca ni. Hengon hatta tatla al-syamsi. Hengon haik matahari. Kata balahu baro atu minan nat. Wa baro atu minan nifat. Allah Ta'ala tulis. Naik ajik tokotik. Lepas pada neraka. Dan lepas pada nafik. Ni azik kedazilah. Lepas pada neraka. Lepas pada nafik. Sebab apa? Ya lepas mau subuh. Ya baca zikir, ya baca tasbih, ya baca alhamdulillah, ya baca kreh. Hingga matahari naik. Ya semaya pula sunat isrok dua rakaat. Orang ni tulis nama. Lepas pada neraka, lepas pada munafik. Tu nak royak terkelebihan. Subuh orang panggil. Nah, sambil tu kita nak kerja apa-apa. Hawa setengah hari, kita gilah lepas maya su. Lepas maya isrok. Ni sekejap yang berkat. Hawa akhirat pun boleh. Dunia pun boleh. Tapi dah kita tak yakin. Tak yakin ke dunia. Tak pita buku tiga alih. Kanu tak ada bawa. Kesarung tak ada bawa. Kalau sah ke laut, ni ada sutung. Tak ada bawa lakuh habuk. Tubik belum. Nah, belum ngorek. Ngorek pun main, iso pun main. Klik hari. Pakat tidur lagu tu. Lapa 18,000 pun tak pada. Karena tinggal semaya dua waktu. Kun kat lama deng waktu. Tau kan hapan pilih naruk. Tinggal satu waktu, 5,000 tahun dengan aku. Pak pada dok dengan kita lapa. Tak pada. Ni sambil kata tak berkat sodoh. Lagi pula tak pada dengan kita tinggal semaya. Ha, oleh demikian tu sambil kena ketika tu. Apa nama ni, di antara tiap-tiap wahmat tu, dah kita kena disesai pada hak benda, dah apa nama ni, benda hak-hak lepas daripada kita zikir naik matahari. Hatu dia panggil, dah mana duit, nung mana nipu, ya mana yakin. Alih, angin-angin. Dunia ya duduk angin-angin ya. Oh, kalau anakku boleh ngaji naik pek, jadi pek, aku senih duduk angin-angin. Oh, kalau boleh makan kelapa oleh naik oleh papai belah rai, aku senih kalau dia buat angin-angin sedih. Gimana duduk nak kopi ya kok?
Okay. Ha, tu orang panggil angin-angin. Tak ada bergaduh-bergaduh dengan buku angin. Tu dunia angin-angin. Angin-angin kena angin akhirat. Kau tu yang kata lagu mana? Nah, kau tu kata apa nama ni? Mananya? Wal, apa nama? Wal Banun. Apa nama? Al Banun wal Nazi. Apa nama ni? Al Mal wal Banun. Nah, apa nama? Segala harta dan anak pinak. Zinatul hayati dunia. Piasa hidup dunia ya. Piasa hidup sama taruh ya. Harta kekayaan kita banyak mana? Anak kita puluh-puluh orang apa? Piasa dunia kalau tak jadi akhirat. Kok akhirat sungguh gapo hok teh lamo. Nah, wal baqiyat wal baqiyatu shalihah tu khairun sawa indallah wa khairun amalad. Hok teh lamo swallo amaya soleh sisi tu eh honing hok ada go sungguhnya. Dunia anak pinak kamu tak agak boleh piasa hidup sama taruh ya. Untuk wak sedak tengok mata. Kereta baru, harta banyak. Kalau tak jadi akhirat, piasa dunia semata-mata tu kata. Hok teh lamo amalan yang soleh. Pala sisi Allah Ta'ala donati nak balas bagimu. Pasal lagi, wa khairun amala. Sebaik-baik orang muduk cerita juga, amala lah. Haa, tengok orang kata, angin-angin bukan tak ada, tapi angin benar akhirat, serta kita buat amal. Kau tu molek sekali, ya. Haa, sambil orang panggil, dunia akhir pada alih, angin-angin. Akhirat ke apa akhirat? Akhirat, baik kau juga. Alih, kau, roh, tak, baik kau. Tak apa? Takut Allah Ta'ala. Bila takut Allah Ta'ala, buat benda dia suruh, tinggal benda dia lagi. Bila kita pemain haji malam ni, boleh tudah orang, boleh jemaah, boleh semaya, boleh puasa, boleh baca Quran, boleh sedekah jariah. Namun kata kita takut Tuhan. Segala benda-benda dosa, kita tobat istighfar, tak buat. Bila takut Tuhan, ya tubik apa? Ya tubik khidmat. Ni tengok, nak boleh jadi haplah. Deh, pentah lagu ni, acara lagu ni ni. Deh, siapa boleh kita boleh tanuh kubur ratus-ratus ribu ke di sini, tapi dengan kita pakai khidmat, tolong-menolong, satu antara ti'imi bila khotik, lebih selawak, nayuk, roh nayuk, buat satu bangun ni, haplah semacam lagu ni, untuk temocah akhir, buat boleh tanuh. Satu gangguan tu, dengan khidmat tu. Mana boleh khidmat tu? Karena kita ada perasa takut ke Allah, nak buat tu yang suruh. Buat boleh tanuh ni, tu yang suruh, buat sipir banyak. Apa tak sih pada jablok tu tinggal mana jah agak pagi tu be khidmat atau be kau mana khidmat habila khidmat dah yo tu be rahmat tengok mal rahmat ni kesayangan tu hai pakai doa waro dengan rahmat tu hai tu malam ni sambil malaikat dah jaga tiga tahun malaikat bersambung dengan kita ni sudah ngajar tadi yo klik malaikat malam-malam tengah hari yo jalan dengan saya yo berum yo cari tempat cok pak orang ngajar tu kata leh ni. Tempat tak ngajar tak cok dah ni. Bunyi pak orang ngajar mana ceramah mana, dia turun besar dah. Dia bersama dengan majlis ilmu. Tiga perkara dia minta kita hei penutup. Minta we kita semua jadi ahli surga pada malam ni. Minta we kita jauh pada neraka yang kita duduk pada malam ni. Dan minta ampun dosa segala kita yang ada di neraka dengan Allah Taala bila orang duduk dan majlis ilmu. Tiga perkara ni. Bahawa kita sudah setagi, ya klik lagi. Klik ringan Allah Ta'ala. Ya Allah. Eh, di pada sipu saat inilah, ramah lah. Kak Paridah pun ada, Kak Yoh-Yoh pun ada. Teh pun cipta dia pun ada, belok kajok dia pun mari. Tuk pun tik jik, tuk email, kalau klik tak tahulah. Deh, sang tuk bintuk pun tuk ibet, ibet klik dah apa. Jina dia pun mari, yati dia pun mari. Yo, ya abis. Kau ada mana, ya cipis, ya kenapa? Cik seko-seko. Deh, sang mana mari daripada gubi mari juga paruk mari patah baru laisuk. Ustaz mak mari pada kelisa. Patuh hati yang mari bapa, dia dengar ceramah. Hei, dia minta lah sergamu tu hei. Hei, dia biasa tengok pakai alis serga tu. Allah tu hei, sungguh tak tengok. Kalau dia tengok, tentu dia tengok. Dia minta lebih lagi tu hei. Muidia tu hei deh. Hadis tu hei weh. Ya Allah, Tuhan aku klik pak orang ngajar saat ni lah. Mana? Sipu. Lama lah. Nama dia tu nama ada belakang lah. Ada kau tak mari Tuhan tak tahu. Ibiso tak tahu lah. Nah. Lepas tu dia mari. Allah lah. Dia dah minta aku dengar. Dia minta jauh pada aku. Dia biasa tengok pakai alih ni aku. Tak biasa tengok. Dia dah dengar kata api panas seso. Oh, kalau jamin dia boleh tengok Tuhan. Dia minta lagi. Minta Tuhan dia jangan dia masuk dengan aku. Tuhan dah. Tuhan sengwi. Hei, patuh hei, yo dok ramah-ramah pada majlis ilmu tu. Jadi minta apa dosa kamu tu hei?
Faktu salah lah kau kamu tu. Ada duk ngopak, ada duk ngacung kacak pelawak, buka aurat nampak betih. Dekat sikit banyak lah yang duduk aku kamu tu, tu. Tapi dia minta salah lah. Dia minta ngaku salah, minta apa? Nah, pergi tahu mana kata aku mengapung. Oh, dia duduk ngaji kata Muhammad mengapung tu. Apung dia tu. Apung dosa. Sambil dia panggil duduk majlis ilmu tu, apung dosa. Tuhan bagi serga, Tuhan menjawab pada aku. Sebab malaikat dia minta. Dan sambil kata kita malah-malah pun kita kena kira juga lah. Bila-bila lagi orang tino, bila kita tak minat agama, wati naruk tadi. Orang tino yang boleh masuk serga, wati sawan pak karo. Yang tamu, orang tino, semaya lima waktu cukup. Nah, semaya lima waktu cukup. Lebih-lebih lagi semaya awal waktu. Sudah orang bepop, Allahu Akbar Allah. Ni pukul tiga lagi nak lagi. Tu lagi tahu maya lah main nak. Kau gila tu. Tak apa nyodai tu. Nyodai pukul tiga. Saya hodok lagi nak dulu. Ha tu cai medai lagu tu. Orang masuk pak waktu nak pergi mana pun semaya dulu. Kita orang tino. Orang jatuh kena sedih. Lepas tu semaya tu somo. Jangan tinggal. Ada semaya yang tinggal. Kodok dengan banyak. Yang kedua. Orang tino. Nak jadi pencalon serga yang kedua, orang tino kena puasa di bulan Ramadan cukup. Ada uzur kena qada banyak-banyak. Ada qada orang tino, ada uzur lagi dan ni hari 7 hari lah boleh. Tak cukup baru ni, qada cukup. Ni wati naruk pencalon neraka. Lama tiga, orang tino jaga parak dia untuk laki yang sungguh. Tak wui orang jatel lain masuk kosong. Allah kuasa-kuasa ketah bunyi. Untuk lelaki sungguh. Nak tengah malam, hai. Nak lep pagi, hai. Nak malam jemaah, hai. Lep malam pun, hai. Mereka uzur maaf percandaan. Ni sebulan tidur ke lelaki dua malam. Lepas tu duduk luar sore, dalam sore. Anak boleh. Tak bolehlah ikut dia nak piana. Kita uzur dia. Serah tubuh untuk lelaki. Jisi cemur. Berapa je. Maka orang ni masuklah wati sawan. Lepas tu yang keempat, orang tino pencalon serga, tak lain tak bukan, orang tino kena taat pada tok laki. Hak tok laki lari gapo turut dia, hak tak caruh kat orang mu. Tok laki suruh gapo kita kena pakar lah. Ni benar bini lah kau. Okey, siapa kita nak mai tahajud kalau dia sekali kalau tok laki jaga. Abe, amun nak mai tahajud, nak minta izin lagi. Tok laki tak tak leh tahajud malam ni aku nak pergi Malaysia dah esok. Buatkan ban dulu malam ni jawab buka. Lepas tu nanti tajuk mula lah. Oh tak boleh benar tajuk saya. Tak boleh. Kena tajuk tak kati. Tak boleh maya tu. Sebab dia tu atur laki wajib. Tajuk tu sunat je. Eh nak gina tak minta. Nak kita tengok sakit tak minta. Gi pak bawah tak minta. Mati puluk tak minta. Tak boleh nak minta izin. Ni cawkan kita ni. We tahu dia sepatah tak pun. No. Tengok nama yang tajuk. Nama yang sponsor sunat. Nak minta izin lagi. Asal itu kalau kita boleh amal pak kalau ni. Ni orang tina wati sawan. Pencalon serga. Semaya cukup lima waktu, puasa bulan Ramadan. Dah, jaga parak dia dan lagi pula dia ni taat patuh pada tok laki. Pak karo ni wati sawan. Pak karo lepas esok kubur rajin semaya, rajin baca Al-Quran dua. Dah, rajin sedekah tiga. Rajin baca zikir ni lepas esok kubur. Nak kena esok kubur, pak karo pula. Rajin kecek pelawak. Nah, lagi pula ngena amanah, wahai ngacung, kecing tak masuk. Ni nak kena esok kubur. Kau serga dia ingat, pak karo pula. Orang jaga lidah. Nak kecek apa-apa dia beringat. Takut tubik tak pakar. Takut tubik ngupak. Takut tubik ngacung. Jaga lidah. Wati kita serga. Ini orang panggil, kau serga dia ingat. Yang kedua, kau serga dia ingat. Orang wa itu'a muta'an. Rajin, we make kore. Tak ada kira boleh Ramadan, tak Ramadan. Dia perangai, rajin we make kore. Jamu kedai kopi, wak laso. Pendek kata, rajin jamu ke. Kau ni, masuk serga dia ingat. Ya tiga, deh, ya tiga, tilawatul Quran. Orang, rajin baca Al-Quran. Hari-hari Al-Quran. Dah, hari ini masuk dalam serga dia ingat. Yang keempat serga dia ingat, so imun Ramadan. Puasa Ramadan mari. Ha, pak karo juga. Ha, dah, pak karo juga. Ha, tu dia panggil sikit banyak dah mampu. Ha, di dalam apa nombor tu, ceramah pada malam ini.
untuk jemput khairat kepada saham, bantuan kepada sipo deh yang mana duduk dengar semua tu, sama-samalah kita pakai impak nok problem dah ni. Berjali tidur belakang dah boleh jadi orang tengok pada. Kalau kiranya tali dapat pun pada malam ni, esok mai tengok. Sama-samalah kita pakai batu saham kosi kepada untuk nok sepenuh dalam bidang tanah dua rai di kampung sipo. Penutup yang duduk mana saja, jalan darat, tangan tabak, kubu, mana sekolah. Sama-samalah kita bakal masuk kongsi yang ada-ada tengok pada malam ini. Malam esok, kata ada uzur gapo, bersama dengan bosuh. Untuk bagi nasihat, sikit banyak, tertengah kelebihan kerok. Dan amal lain kita nak makin lepas pada mati. Dan persiapkan untuk kita nak sepenuh amal ibadat, dengan kita belajar. Bagai-bagai caralah. Bosuh, nak pada malam esok lah. Boleh dimakai itu, penutup yang duduk di mana saja. Baiklah bangun-bangun lubu aneh, sipo diri, kepasih. Sama-sama kita ikuti pula pada malam esok. Amal tengok dia lebih kuih lagi kuihnya sebelah nenek. Nak pukul 12. Maka ambil berasa sekat itulah. Kalau sekiranya ada nak tanya gapo sikit lagi. Bolehlah. Sikit banyak. Dan sedara nak komen gapo tu komen tengoklah. Dia le, apa nama ni, lesuk masing-masing. Dan nak komen gapo, nak yang gapo tu sama-sama lah. Fok lesuk tu pakat nanti terima nak baca lah kalau-kalau. Boleh dimakia tu sikit banyak. Tak boleh tahu juga weh, penutup yang duduk kerak waktu kuk mari tu, sejak pagi berojek mari dah kita ceramah. Dah, lapis tengah tadi sampai ke 12 ni. Dah 9 tadi sampai ke 12 ni, berkuranya kakak dengan 3 jen ni. Dah, akan dia berapa kuk tu, tak boleh tahu juga dah, sebab aku tak ada rapat mari. Tapi tak apalah, walau bagaimana, sikit banyak 2,000-3,000 pun, ahli kapung, sipu bangun apa-apa pasir, kuasa kelalauan untuk imej karotik, untuk nebesan kita, semualah ucap terima kasih. Kepada mereka yang sedekah untuk bantu kerok kepada tanah kubur apa nama ni di kampung kita sipu pada malam ni dah. Begitu ada soalan sikit dah untuk mencukupkan masa. Dia katanya orang ti jadi apa nama ime my die tu pakai lagu mana? Adakah orang yang apa nama ni yang mabuk itu boleh jadi ime semaya? Baiklah. Orang mabuk jangan habis semaya. Semaya yang tak sah dulu dah. Nah, syarat no sos semayan ia kena ada akar. Syarat yang no sos semayan ia kena ada akar. Syarat wajib semayan ada akar. Kalau dia akar tak ada, ya mabuk. Nah, ya mabuk sabit tu mok ya tak kena. Tengok ambo doa ya semua. Ambo besok di ceramah dan leguk. Siapa ya tu ya tak kena mok. Mok ya baik dengan ya tak ada kena kecek. Kecek baiklah. Ikut mitok 500, 1,200. Siapa habis dah cerita dia? Sutai sekali nak jadi cerita, dia nak 4,000. Nak 4,000 tu, mak dia tak jauh, tak ada duit. Rekah ceritanya, dia ikat mak dia di tiang tengah. Dia ikat mak dia di tiang tengah, mak nak duit tak sewi. Tak sewi, mak tak ada duit. Nanti nak ikat, mak nak duit tak sewi. Tak sewi. Dia paling di nela, dia ada sarik keruh. Dia ambil 4 sarik. Cepat. Mak selok. Duduk kecek dengan ambas dia leguk. Dia derita, dia sedih. Dia ingat komik dia. Dia khabar dah lah ni. Nak pergi minta maaf. Tapi mak tak ada mari. Kat 3 tahun salah tak kering. Sebab sakit hati kat anak buat. Ni anak pada masalah ni. Sebab dia asuh pada Yahudi Nasara duduk belakang. Yang penting besar sekali. Bila anak lekat benda mabuk. Sudah dah. Sebab benda mabuk ni. Innamal khamru umul khabais. Konyosonya arak ni. Ibu segala dosa. Orang nak zina, mabuk dulu. Orang nak bunuh orang, mabuk dulu. Orang nak curi, mabuk dulu. Orang nak nyamuk, mabuk dulu. Saya tanya sini, orang mabuk ada kosos maya? Boleh jadi tu imi? Cari jadi tu imi. Maya dia, dia tak sok. Tak wajib dulu. Sampai tu kalau yang mabuk dia tu, deh, mabuk bini, mabuk kereta tu lain. Ni mabuk tu tu, mabuk jenis arok ganja. Mabuk jenis orang panggil baik katong, saya tanya ni. Tak sah wak semata imeh maya. Bukis maya pun tak sah dulu dah. Orang mabuk ni dah. Itu nak royaknya. Dia tak sebut anak zina. Anak zina ni boleh kita wak imeh maya dengan dia. Tapi makruh. Makruh. Tak ada apa. Tapi kalau asa ambil orang lain, boleh orang lain. Moga berimeh dengan dia makruh. Berimeh dengan anak orang tak zina tu meh. Orang ni tafik, orang ni tak tafik. Maka kita berimeh dengan orang ni. Tak ada gapo makruh. Lucu pala situ je. So, nah, sebab orang panggil ada satu kaum, dia katanya bila Dajjal turun. Dajjal bila dia turun mari, orang nak turun Dajjal ni Yahudi. Sebab Dajjal ni kata oleh hadis, setengah katanya, Dajjal ni lupa som.
mek dia iblis, pok dia Yahudi. Yang gocoh dua tu tubik dajjal. Apabila tubik dajjal tu dajjal yang pada zina dah. Dajjal yang lahir pada dunia yang zina dah. Mek dia iblis, bapak dia Yahudi. Pasal orang Yahudi kita tanya, ya Rasulullah, dajjal ni kata manusia kok orang biasa. Kok apa nama dajjal ni? Kau yang beranak kau mana? Daripada anak adik kau, kau apa nama? Nabi jawab kata, dajjal ni asal daripada anak adik kau. Dajjal ni adalah pak dia, pak dajjal ni ugamamu. Orang tanya Nabi tu kenapa dia Yahudi dah. Pahmik dajjal ni adalah iblis. Jadi Yahudi gini kau, mana gitu buh gizina dengan iblis, tubik dajjal. Sampai dajjal yang ngaruh sangat. Dajjal lagi makan baca dengan kho, dajjal lagi makan baca dengan ha. Sampai Nabi bawa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ha tu dajjal. Habis kena bawa atik. Surat ni kita biasa bagi dah sipo, kita minta tanya khabar lah. Orang tak boleh lagi tu. Ha tu nak orang katanya dajjal ni asal daripada anak ada juga. Daripada Yahudi, laginya mek dia tu setan. Gi beranak tubik dua tu tu, zina dua tu tu, tubik mari dajjal. Dajjal mai dekat dunia 40 hari dah. Habis yang garuh mereka dunia, dunia Mekah, negeri Mekah dengan Madinah. Hoi nak masuk tanah. Hoi masuk garuh be. Orang hok tu dajjal, Yahudi Nasara lek belakang. Lepas tu orang zina anak zina. Tu dah kecek tak taubat dah. Tu ke ambo doa yang bahu kasam hain lah lek kita nak sebut. Orang yang turun dajjal pengikut dajjal, Yahudi Nasara, bah orang-orang zina. Tak ada kira kapi mana zina. Orang kapi zina tertuduh, orang Islam. Anak zina, orang zina. Wali azabilah naudzubillah jalik. Kalau tak turut dajjal betul-betul pun, boleh turut perangan aja. Kalau dajjal buat apa, kalau Yahudi buat apa, kita masuk molek lah kalau aku. Kalau Islam buat, kita masuk tak molek. Itu dia panggil turut dajjal. Sebab dajjal titik bagi Yahudi. Walau tak ada lagi dajjal pada kisah ni, tapi Yahudi lah ni dia tipu kita dah. Haa deh, penutup dikasih semua. Baiklah. Haa, orang lihat jep kalau belah. Gitulah, orang yang mabuk, so titik imej semaya. Semaya dia pun tak sah. Sebab dia mabuk. Syarat nosah semaya ni, jangan ada hilaka. Syarat wajib semaya pun jangan ada, jangan tak ada. Syarat sah semaya pun ada. Syarat wajib semaya pun ada. Ha, gitulah. Wallahu a'lam. Pakai apa lagi? Ada dah. Ha, kalau habis dah, amo sudah ngelapa dia bila taufik lillah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Ya azhan kami ya rahman ya rahim, panjailah kamu amin semua ya Allah, panjai umur kami semua pada malam ini ya Allah, dapat boleh melanjutkan umur kami dalam ibadat buka padamu ya Allah, boleh semaya berpuasa ya Allah, panjai kami ya Allah, semua minta dalam umur panjai dalam berkat kami semua ya Allah, yang ada pada malam ini ya Allah, datang kami bagilah kami semua dapat hidayah taufik jalan baik semua-semua ya Allah, dan minta jauh bala takwa pada kami semua, baiklah baik bala yang dalam dunia lebih azab akhirat ya Allah, ya Tuhan kami, baiklah kami semua dapat segala amal ibadat kami terima olehmu ya Allah. Datang kami bagi kami semua dapat boleh masuk surga jannatu firdaus bagimu ya Allah. Surga firdaus kami ya Allah minta kepadamu ya Allah. Bagi kepada semua yang ada pada catatlah nama kami semua ahli surga firdaus yang ada ahli gali akhirat nanti ya Allah. Ya Tuhan kami mintalah pada semua kami dapat daripada apun dosa daripada segala dosa kami ya Allah. Baik dosa besar, dosa kecil, dosa halus, dosa besar, dosa ngelain, tak segelain. Mu'afun berlaku dosa buat kami yang ada pada malam ini. Dan juga dua-dua ibu bapa kami, ayah kami, dia mama kami, dia saudara kami, dia mak saudara kami telah mati dalam kubur ya Allah. Apunlah dosa ya Allah. Dia talih nak minta dah ya Allah. Dia talih nak nahun dah ya Allah. Kalau hidup seksa ya Allah, mempengilah seksa kuburmu ya Allah. Dan membukalah kubur jadi luas sumata mana ya Allah. Minta lah jangan kubur dan azab mereka ya Allah. Ya lemah ya Allah, ya tarak ya Allah. Dulu ya Allah, ya sesah ya Allah. Anak duduk menadah tangan ya Allah.
ada pada malam, ya Allah. Semua-semua kau ibu yang duduk nadah membadan, ya Allah. Nak kepada rahmat, nak pada subhan Nabi Ahmad, membagilah kepada ayahku dan makku telah matilah kubur, ya Allah. Tuahlah kubur, ya Allah. Jangan kena seksa muka nakir, ya Allah. Sebab kubur ni adalah pedoman bagi segala akhirat, ya Allah. Mintalah wicurah kubur, mintalah dialih segala kubur oleh beliau, ya Allah. Supaya dapat senyai akhirat lagi, ya Allah. Ya Tuhan kami, biarlah pada kami semua daripada benda azabmu dunia dan akhirat, ya Allah. Dan bagi kami, ya Allah, kami kena naik ke ilmu, ya Allah. Lama enggak banyak, ya Allah, di akhirat nanti. Minta semua kami yang ada pada malam, ya Allah. Tanilah, 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 catat teh oleh malaikatmu. Semua yang ada pada malam ini diberi pun di pada sipun, ya Allah. Semita sokong semala bantu segala Allah. Orang Islam jadi mana saja utuna sepenuh, minta beli tanah kubur, ya Allah. Minta lah buat kami semua pada malam, ya Allah. Minta lah tanda lepas dari kubur, ya Allah. Dan apulah dosa buat kami semua yang ada pada malam, ya Allah. Dan minta menjadi ahli surga semua, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, minta lah kami semua yang ada pada catat teh nama kami. Boleh kami timu amalnya sebelah lekannya, ya Allah. Supaya kami selain ini pada akhirat nanti, ya Allah. Dan bagi pula kami semua, kami kena naik ke ilmu, ya Allah. Segala surat amalan kami, ya Allah. Baik puasa semaya, ya Allah. Mutimel Allah pada karasa, berat Allah kebajikan, ya Allah. Beratlah puasa, beratlah amal ibadat semaya, ya Allah. Jangan sama berat jahat sama sekali, ya Allah. Sebab kami takut pada sesuamu, ya Allah. Dan insyaAllah kami semua, ya Allah, akhirat nanti. Wisak jadi mudah, jangan payah sangat, Allah. Tanya sikit-sikit jadi, ya Allah. Kami tak pandai, ya Allah. Kami tak kerti, ya Allah. Tanya sedikit, ya Allah. Wahai sibni sahabat Yasira. Kisah oleh makan sebagai sak yang mudah, ya Allah, buat kami semua. Catatlah nama, ya Allah. Ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim. Muhammad ngapa amat saya, amat bawah, ya Allah. Bagilah pada kami semua, boleh buat kami jalan di muntah siratul mustaqim. Wih cepat, wih bangat, Allah, sampai kelak nyaman, ya Allah. Dengan aku duduk bawah, ya Allah. Haluh lebih pada rambut, ya Allah. Tajil lebih pada bedah, ya Allah. Buat kami semua nak jalan lagu mana, ya Allah. Malaikat dengan putul lengi Allah Ta'ala. Dengan rahmat Ta'ala, dengan sebab Nabi Muhammad. Bagilah buat kami semua yang ada pada malam ini, ya Allah. Malaikat, ya Allah. Jangan saksi selama lama, ya Allah. Wih sapa akhirat. Buat kami minta wih jalan di muntah siratul, ya Allah. Di balik sergamu, ya Allah. Semua yang kena lalu kau tu belakang, ya Allah. Kafir Islam mu'min kena lalu kau getak tu belakang, ya Allah. 3,000 tahun, ya Allah. Kami tak mampu nak jalan, ya Allah. Malaikat dengan putul lengimu. Boleh demikian tu. Kamu tahu belakang, ya Allah. Fak kami pakai duduk di nadah tanah. Budak-budak di nadah tangi. Ibu-ibu nadah tangi. Maka mutimulah fak kami duduk minta malam ni, ya Allah. Wih selamat, ya Allah, akhirat. Wih selamat pada tim ini, ya Allah. Wih selamat pada tim surat kanan kiri, ya Allah. Wih selamat je mok tesira, ya Allah. Wih dapat tu pada sergamu, ya Allah. Ya Tuhan kami, jahlah balat takwa pada kami, ya Allah. Lebih-lebih lagi kapusipu yang ada pada mana ni, ya Allah. Jangan adalah benda-benda yang kaya, ya Allah. Jangan ada benda-benda yang mabuk, ya Allah. Jangan ada benda yang zina-zina, ya Allah. Minta jahlah sepak jauh pada, ya Allah. Karena ada benda tu benda tak letak dalam kapun, ya Allah. Sepak jauh, ya Allah. Membekilah pemuda kapusipu, ya Allah. Dan seumurnya menjadi tempat yang jaya dalam meteng efak-efak kapun. Dapat sebab dekat dengan semaya, dekat jalan redong, ya Allah. Bagilah pemuda yang jauh pada perkara dah kau nama, ya Allah. Senantiasa dalam semaya, senantiasa fikir lebat agama untuk nak melegak kapur sipo dan lain lagi, ya Allah. Ya Tuhan kami, bagilah kami semua yang ada lah sakit dekat kapur sipo, kapur pasir, minta wis segang banyak-banyak, ya Allah. Menyingin mati, ya Allah. Ya nak buat amal ibadat kepadamu, ya Allah. Minta lah sembuh banyak, ya Allah. Hodoh tak segar, hodoh gapo, ya Allah. Murah matilah kepada dia, ya Allah. Ya Tuhan kami, kapur sipo ni pakai sikap, pakai terik lagi, ya Allah. Murilah pakai lego-lego, ya Allah. We boleh pakai cuih teh-teh, ya Allah. Tapi pakai spek-spek ketak tak, ya Allah. Nabi Muhammad murih, ya Allah. Maka bagi hati mereka yang rasa molek, ya Allah. Bakal gua bakal labuh pada hari kubur semua, ya Allah. Dan juga orang-orang tua, ya Allah. Bila serkat-kat nak mati, ya Allah. Bila rajin sejid, ya Allah. Bukalah hati mereka, ya Allah. Ya dia rajin dah, kita mau rajin lagi, ya Allah. Moga Muhammad kuasa belakang, ya Allah. Aku dah minta Muhammad kuasa, Muhammad tahu. Mau dengar belakang, aku dah minta paling sebab kami duduk minta berapa, ya Allah. Mespenuhlah segala hajat-hajat kami, yang kami tak minta lagi. Apa saja yang ada metengnya kami. Apa saja yang sepenuh kami. Mespenuh, ya Allah, kami nak pada malam, ya Allah. Seluruh lagi minta selamat dunia dan minta selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fil lana wa li walidina wal masyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami' muslimina muslimat wal min wa mu'minatil ahya'i minhu wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Asraqal badru alaina faktufa minhu budur mislahu sanikama rahaina kutu ya wajha sururi marhaban ya nurahaini marhaban ya dahusaini marhaban ya nurahaini marhaban ya dahusaini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Terima kasih kepada penonton semua dan ahli-ahli kampung. Akhirnya, saya itu berkenaan dengan pemuda, ada penting kerak, ada bawa jabing, dari jalan ke tempat jahat ni dah. Dapatnya materi 12,775 stek, ada lagi stek 75 stek lagi. Iaitu 12,700.